Di Meresmilah VDKT presented by Bayu. Peresmian Vivindades kalian terbaik merupakan acara untuk komunitas dari Vindes Media. Hadir sebagai wadah untuk berkumpul, bersaparia, dan bersenang-senang. Hari ini telah hadir perwakilan Vivindades dari 10 kota di Pulau Jawa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggil ketua VDKT kita, Vincent dan Desta. Thank you.
tepuk tangan untuk marching band Kaliope Nandana SMKN 14 Jakarta. Terima kasih. Yes. Ya, gua pikir hurufnya enggak kelihatan di kacamata gua. Wah, bego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Vivin Dedes yang ada di GBK Arena maupun yang menonton di rumah. Selamat datang di Meresmila VDKT. Sebuah acara yang dipersembahkan untuk Vivin Dedes agar bisa saling menyalurkan hobi, berolahraga dan juga mengenal satu dengan yang lainnya, Desa. Tadi sudah dibuka oleh penampilan spektakuler dari marching band Kaliope Nandana SMKN 14 Jakarta. Tadi seru banget, mau cerita sedikit tadi kita main-main bulu tangkis di sana sama Vivin Dedes juga. Yeah. Gue tadi sempet main single sama dari Bekasi atau dari Depok gitu. Terus main ganda juga. Jago-jago ya. Bagus-bagus mainnya. Bagus. Nah, kita mau menyapa dulu Vivin Dedes yang sudah hadir di sini. Ya. Halo semuanya. Halo. Mana yang dari Jakarta? Oh, itu dari Jakarta. Coba kita samperin ya yang itu ya. Iya, dari Jakarta. Ya. Oh, ini wartawan. Beda ini media ini. Media. Halo, Matt yang itu, Matt. Ini rambut kuning. Coba boleh berdiri, terus meninggalkan ruangan. Berdiri. Jangan. Ya. Namanya siapa? Amin. Ya, Amir. Amin. Ya, Amir. 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 Dari mana, Mir? Dari Jakarta. Dari salon ya? Dari Jakarta. Udah berapa lama nonton Vindes? Udah dari awal Vindes muncul. Oh, dari pertama. Iya. Tadi kesini sama siapa? Sini sendiri. Ada pacar? Enggak. Kelihatan sih. Dia nyari pacar di sini, Desta. Coba dari Telegram, Amir ini udah berapa kenal berapa banyak teman baru dari Telegramnya VDKT? Udah lumayan banyak. Apa? Udah lumayan banyak. Kok ini gue geli ya? Nyangkut. Lo hati-hati kena, itu. Kena ini. Gue kira apaan? Udah dari berapa banyak tadi? Udah mengenal banyak dari Telegramnya VDKT ya? Iya. Oke, Jakarta. Mana cuma segini dong Jakarta? Banyak. Ada nanti lagi teman-teman yang lain lagi defile. Terima kasih Amir ya. Iya. Coba dari Tangerang, mana Tangerang? Oh, ini Tangerang. Ada di Tangerang juga. 4 orang ya? Nanti Vivin Dedes yang lain akan segera bergabung. Karena mereka sedang menyiapkan sesuatu di belakang. Iya. Ini mohon maaf sekali lagi buat teman-teman yang nanya-nanyain gimana undangannya udah bisa nonton ke sini. Karena ini memang undangan doang. Buat komunitinya dari Vivin Dedes, dari VDKT yang kita buat ini. Ya. Sebenarnya VDKT itu acara apa, Vincent? Oke, daripada gue salah. Mendingan Pak Sugeng aja nih yang jelasin ya. Pak Sugeng ini adalah pembina guru penjaskes dari VDKT. Ini dia. Halo Vivin Dedes, perkenalkan nama saya Pak Sugeng. Saya di sini selaku pembina kesenian, kesehatan jasmani, dan juga kesehatan rohani. Saya akan menjelaskan apa itu VDKT. Ini logonya. Jadi VDKT ini adalah sebuah community based yang dibuat oleh Vindes sebagai wadah untuk berkumpulnya penggemar dan penikmat Vindes yang kami beri nama Vivin Dedes. Tujuannya adalah mengenal lebih dekat Vivin Dedes, khususnya yang memiliki hobi dan kecintaan yang sama dalam bidang seni, fashion, dan juga olahraga. Seperti ini. Dan juga ini. Cantik-cantik deh pokoknya. Lucu. Dan juga yang ini. Menarik bukan? Oleh karena itu, mari berpartisipasi menjadi bagian dari VDKT. Jangan khawatir untuk Vivin Dedes yang berada di luar kota Jakarta, kami akan menghampiri langsung ke daerah di mana Vivin dan Dedes berada. Bergabunglah dengan kami, karena kami tahu kalian terbaik.
itu dia intinya ya. Jadi di VDKT kita akan bersenang-senang bersama Vivin Dedes. Bisa ngobrol langsung juga sama kita berdua, sama Vindes Universe juga, talent-talent lain dan juga Vindes Saker, silakan. Nih Vindes Saker yang bertugas nih ya, nanti boleh diajak ngobrol ya. Betul. Tapi setelah acara mungkin ya, betul. Karena lagi megang kamera masih diajak ngobrol. Eh tapi Desta ya, ini belum mulai main aja karena nanti acara ini puncak acaranya adalah pertandingan eksibisi pingpong antara Desta, Dikta, Ariel dan juga Andre Taulani. Dan itu ya, belum mulai aja, mention di sosmed gue udah rame banget sama Vivin Dedes. Ini pada gercep banget emang ya, sat-sat-sat langsung upload ke sosmed. Ini pasti kalian semua pakai Bayu kan. Harga kuota yang ramah di kantong, paketnya 24 jam gak dibagi-bagi. Dan yang paling penting, Bayu pakai sinyal nomor 1 Telkomsel. Dijamin lancar banget buat streaming main game online dan scroll-scroll sosial media. Bayu, internet yang kamu bangga. Baik, Desta, di sini sudah hadir lebih dari 300 Vivin Dedes yang dapat special invitation dari kita yang berasal dari 10 kota di Pulau Jawa. Nanti nextnya kita akan perlebar lagi dari seluruh Indonesia. Ya ini memang dari 10 kota dulu di Pulau Jawa. Nanti setelahnya kita akan perlebar Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua dan semuanya ya. Baik, dan sekarang kita sudah punya perwakilan dari tiap kota yang ingin menampilkan sesuatu. Betul sekali. Kalau gitu Naja silakan dipanggil para perwakilannya. Ini dia. Oke, terima kasih Mas Vincent dan Mas Desta. Vivin Dedes, mari kita sambut 10 perwakilan dari masing-masing daerah yang telah diundang. Pertama, Jakarta. Bogor.
Keren ya. Gue terharu loh gue liatnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini. Respect-nya. Terima kasih sekali lagi untuk perwakilan VDKT yang sudah hadir di lapangan. Ya. Dan dengan ini meresmilah VDKP. VDKT kita nyatakan resmi. Dan sekarang kita akan sematkan ini selempang. Akan disematkan oleh Desta sebagai ketua dan juga sebagai selebritis terkomedi tahun ini. Katrok lu. Ini dong. Yogyakarta dulu ini. Yogyakarta. Maaf ya. Iya. Tuh Enggar kemarin yang datang ke Vindes tuh kita syuting sama Enggar. Dari Semarang. Semarang. Maaf. Oh, logonya ini pakai lumpia ya. Logonya lumpia. Vindes ini memang Vindes ini kebanyakan alim-alim religius lihat tuh. Iya, iya. Ya kan? Alhamdulillah. Sama kayak hostnya soalnya. Dari Bandung. Bandung. Wah. Gambarnya macannya Tines Destar lagi tuh. Maaf. Apa? Maunya gimana? Oh, milih ya. Ah, gitu. Iya, sama-sama. Ini dari Serang. Waduh, keren banget. Nenek gue dari Serang, Ini ngajak gue berantem. Bukan, dia emang gitu orangnya. Kok mukanya kayak marah ya? Enggak. Mau dipakai kemana mas, maaf ya. Hati-hati lo di Serang. Ya. Dikecup biar. Ini. Bekasi. Dari yang paling deket. Bekasi. Kelihatan Bekasi banget nih mukanya. Nah ini tempat saya nih, Tangerang. Bekasi tempat gua, nyokap gua. Ini Tangerang nih. Tangerang, ya. Sorry adek ya, maaf ya. Enggak. Sorry adek. Ya. Ya elah, apa-apa. Selanjutnya elah. Dari Depok. Misi mas. Gue kesannya kayak meluk ya jadinya ya. Iya. Sayang. Dan dari Bogor. Sebagai kota angkot. Bogor itu lebih banyak angkotnya daripada hujannya. Iya. Selanjutnya terakhir dari Jakarta. Pakai dielus-elus lagi. Kenapa Oke, sih? Itu ya. Dia 10 perwakilan dari kota-kota di Indonesia. Kita nanti next-nya ini 10 kota kan baru awalnya. Ya. Mungkin nanti kita akan next-nya kita akan lebih lebarkan lagi tentunya ya. Ke Pulau Kalimantan, Sumatera, Papua ya. Baiklah, tapi enggak lengkap rasanya kalau kita ada peresmian sesuatu tanpa menyanyikan Mars komunitasnya. Ya enggak sih? Untuk itu Vindes sudah mempersiapkan seorang expert di bidang bernyanyi yel-yel Mars dan sebagainya. Ini dia, Ebel Cobra. Vindes, mantap, terbaik. Udah ada yel-yel belum? Saya sudah mempersiapkan. Buat VDKT. Sudah saya persiapkan pada hari ini, Pak. Oke. Sebelum itu, alangkah baiknya kita menyanyikan. Apa Bel? Loh, tangan kita ataskan semua teman-teman. Di dada kita semua. Saya sudah mempersiapkan yel-yel ini udah lama banget, Pak. Oke. Ada musiknya, Pak, dari kami, Pak. Mentari pagi bersinar terang, cahaya rembulan bergetar-getar. Kami di sini bersenang-senang, bersama Pimpin Dedes kami berjuang. Pindes, koreka. Saya siapkan, Pak. Sudah. Kenapa? Kalian nampaknya senang ya. Saya malu. Coba lagi tadi yang kayak tadi. Saya sudah persiapkan itu, Pak. Kalau diulang lagi kira-kira bisa sama enggak? Sama. Coba ya. Bisa, ayo coba. Kamu berjaya. Enggak sama. Beda lagi. Beda.
Beda. Tadi gak gitu. Oke oke, Vivin Dedes dan sekitarnya, mendingan kita nyanyikan ini dia Mars Vivin Dedes sama-sama ya. Ya. Ini udah dia. Pada hafal ya? Udah pada hafal semua. Wah ini luar biasa sekali, kita langsung nyanyikan Mars Vivin Dedes. Dan juga kecermatan antar Vivin Dedes. Ya, VDKT presented by Bayu segera kembali sesaat lagi. Keren bro, Vivin Dedes bro, 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 yes bro. Masih ragu, upload aja karya lo di aplikasi Evindes. Punya lukisan, musik, foto, film, aplikasi Evindes aja. Tempat lo bisa pamerin karya lo tanpa harus takut jelek. Download sekarang! Banyak orang yang bilang bahwa gak semua orang nih di dunia lah punya privilege bersahabat kayak lu berdua gitu. Iya, iya, pun gua juga, kayak gua gak ada nih sahabat yang beneran berdua gitu. Lu berdua tuh adalah sosok yang emang lekat banget, Vincent Desta. Sekarang kita punya Vindes. Gimana mas lu mencerminkan, mereflek itu? Iya, ya Vivi aja bilang, susah lagi kalian berdua tuh ibaratkan kalau di persahabatan itu mungkin one in a million gitu. Enak lah, hidup lu enak. Lu dapet pengen Vespa. Punya Vespa, dapat undian, akhirnya lu dapat Vespa itu gratis. Apakah Anda setuju dengan title Lucky Bastard? Sebenarnya ini siapa kayak sugesti apa sih, maksudnya kayak optimis gitu, kayak lo pengen sesuatu atau lo pengen bikin sesuatu nih, lo yakin kayaknya bisa gol nih, dan itu gol. Sesimpel ini aja, lo kehujanan, waduh hujan rintik-rintik nih, gue bakal pusing nih, sakit nih, lo udah menyuruh badan lo untuk sakit kan, akhirnya lo sakit. Nah kayak gitu, jadi kalau lagi ada hujan rintik-rintik, jalan aja. Dari secara ilmu nih, dulu kan kita nih di Vindes bisa dibilang gak ada yang expert ya, bener-bener dari nol gitu. Pengalamannya juga belum banyak di dunia media, broadcast gitu-gitu. Dan gue belajar sama siapa ya di sini ya? Gue merasa kita saling belajar bersama satu sama lain sih. Jadi kayak grow up together tuh bener-bener yang terjadi gitu di sini. Jadi Vincentestanya pun belajar dari kita yang anak-anak gitu. Dan anak-anaknya pun sama-sama belajar dari sosok Vincentesta yang bisa dibilang ya memang panutan. Gua flashback ke zaman gua di TV tuh, Vindes tuh gua melihatnya seperti Trans TV dan Net TV zaman dulu ketika mereka lagi naik gitu. Ketika orang-orang berlomba-lomba pengen jadi pegawai Trans TV dan emang lagi naik kan si TV-nya. Lalu 2013-14an itu naiklah Net TV gitu kan. Net TV juga lah bikin tren gitu dengan seragam yang keren, program-program yang bagus. Semua ingin menjadi bagian dari Net TV waktu itu. Menurut gua itu terulang lagi nih di tahun 2021-2022 ini, itu Vindes gitu. Mau nonton obrolan dua komedi berdiri yang tidak begitu-begitu saja? Apa lu ke Bima? Kalau jauh. Ya kan gua. Mari nonton obrolan kesana dan kemari bersenang-senang bersama Rigen dan Primawan. Namanya puisi itu ekspresi jiwa. Namanya puisi pakai kata mantep. Matamu yang mantep itu. Matamu yang bagaikan apa? Matamu yang mantep. Namanya juga orang. Tayang setiap hari Minggu pukul 8 malam hanya di YouTube Vindes.
bosan di kala waktu luang? Tak ada kerjaan cuma bengong doang? Vincent Desta Show siap menemani waktu senggang kamu. Di panggung nih, membuat lucu. Sebuah iya. Lucon. Gue gak bisa gue. Lu aja. Gue sih bisa. Coba ngelucu ya. Keindahan rumah tiba-tiba kayak menemukan banyak harta karun. Kino, video-video bokep. Gimana ceritain? Gak ada. Dengan obrolan tongkrongan bersama Vincent dan Desta. Tayang setiap Senin pukul 7 malam. Hanya di YouTube Vindes. Selamat datang di Vindes Store. Vindes Store, tak peduli tangga tua. Vindes Store, kapitalisasi semua. Vindes Store, harus memilikinya. Vindes Store, tak peduli besok makan apa. Yang penting Vindes Store. Karya lu jelek, malu kalau diupload sekali ya. Kayaknya gak usah diupload deh. Jelek, jelek, jelek. Gambar amatiran. Amatir. Apa kata netizen nanti? Jelek karya lu. Hey, masih ragu? Upload aja karya lu di aplikasi Vindes. Tuh, punya lukisan, musik, foto, film. Aplikasi Vindes aja. Tempat lu bisa pamerin karya lu tanpa harus takut jelek. Download sekarang! Semua orang nih di dunia lah punya privilege bersahabat kayak lu berdua gitu. Iya, iya, pun gua juga kayak gua enggak ada nih sahabat yang beneran berdua gitu. Lu berdua tuh adalah sosok yang emang lekat banget Vincent Desta. Sekarang kita punya Vindes. Gimana Mas lu mencerminkan mereflek itu? Iya, ya Vivi aja bilang susah lagi kalian berdua tuh ibaratkan kalau di persahabatan itu mungkin one in a million gitu. Enak lah, hidup lu enak. Lu dapet pengen Vespa. Punya Vespa, dapat undian, akhirnya lu dapat Vespa itu gratis. Apakah Anda setuju dengan title Lucky Bastard? Sebenarnya ini siapa kayak sugesti apa sih, maksudnya kayak optimis gitu, kayak lo pengen sesuatu atau lo pengen bikin sesuatu nih, lo yakin kayaknya bisa goal nih, dan itu goal sesimpel ini aja. Lo kehujanan, waduh hujan rintik-rintik nih, gue bakal pusing nih, sakit nih, lo udah menyuruh badan lo untuk sakit kan, akhirnya lo sakit. Nah kayak gitu, jadi kalau lagi ada hujan rintik-rintik jalan aja. Dari secara ilmu nih, dulu kan kita nih di Vindes bisa dibilang gak ada yang expert ya, bener-bener dari nol gitu. Pengalamannya juga belum banyak di dunia media, broadcast gitu-gitu. Dan gue belajar sama siapa ya di sini ya? Gue merasa kita saling belajar bersama satu sama lain sih. Jadi kayak grow up together tuh bener-bener yang terjadi gitu di sini. Jadi Vincent Destanya pun belajar dari kita yang anak-anak gitu. Dan anak-anaknya pun sama-sama belajar dari sosok Vincent Desta yang bisa dibilang ya memang panutan. Gue flashback ke zaman gue di TV tuh, Vindes tuh gue melihatnya seperti Trans TV dan Net TV zaman dulu. Ketika mereka lagi naik gitu. Ketika orang-orang berlomba-lomba pengen jadi pegawai Trans TV, dan emang lagi naik kan si TV-nya. Lalu 2013-14an itu naiklah Net TV gitu kan. Net TV juga lah bikin tren gitu, dengan seragam yang keren, program-program yang bagus. Semua ingin menjadi bagian dari Net TV waktu itu. Menurut gue itu terulang lagi nih di tahun 2021-2022 ini, itu Vindes gitu. Selamat datang kembali di PDKT, meresmilah PDKT. Dan Vivin Dedes, ini adalah saatnya untuk aduk kecerdasan dan kecermatan. Tapi sebelumnya, nih deh tadi gue ngomong mulu, gue minum aqua dulu dong, aus banget. Ya tadi ngomong mulu ya? Iya dong. Aus beneran ya? Iya dong, aqua dulu yang paling seger. Gak dingin aja tuh seger, soalnya tuh 100% murni langsung dari gunung. Benar, masa sih Vincent Desta gak minum aqua? Waduh, orang katanya kita mau ini iklan lagi sama aqua. Ya. Jangan berlebihan, jangan berlebihan. Anda itu nanti mau main, nanti kalau mulutnya cedera tuh bagaimana? Terima kasih aqua sekali lagi ya. Iya. Dan semua yang di sini juga semua ayo dong. Iya minum dong. Aqua dulu. Aqua semua.
Ya, aqua dulu. Terus biar seger. Itu dia. Nah, saatnya sekarang kita bermain. Oke. Ayo. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Buat ini dia perwakilan dari 10 Vivin Dedes. Yang akan bermain dengan kita di kuis cerdas cermat. Iya. Yes, halo. Oh, sini. Iya. Oke. Cukup. Iya. Aman ya? Aman. Iya. Nah, kamera aman ya? Kamera aman? Aman. Aman. Baiklah. Ini kita kenalan dulu ya. Ini dari 10 kota. Ini ya. 5 tim ya. Ini gabungan tiap daerah. Iya. Oke, tim A. Ya, tim A yang mana? Ada Jakarta dan Bandung. Kita kenalan dulu. Namanya siapa? Dari mana? Ya. Ya. Saya Viv. Lemas banget ya. Iya. Kacau. Ya, semangat dong. Semangat. Enggak, jangan berlebihan juga. Siapa namanya dari kota mana? Nama saya Muhammad Aditya Fadilah dari Bandung. Dari okay. Sasaparila ya? Bukan. Apa? Bukan. Siapa tadi? Dari okay. Bandung. Dari Jakarta siapa namanya? Nama saya Ade Isro dari Jakarta. Oke. Okay. Siapa ya? Enggak tahu siapa ya? Izur ya. Izur ya. Oke. Okay. Tim B dari Solo dan Depok. Banyak ya. Kenal lu namanya siapa? Dari Solo ya? Farhan dari Depok. Oke. Selanjutnya. Wah, makin gak kedengeran ya kita ya. Iya, makin gak kedengeran. Siapa? Emang gak nyala kayaknya ya. Teriak. Oke. Okay. Biasa lah teknis. Irfan. Biasa. Irfan. Dari tadi ini kita nih. Ayo, mic-nya nah. Ada. Ini ada gak? Oh, ada. Okay. Siapa namanya? Ih, masih gak kedengeran siapa? Udah kedengeran Irfan. Irfan dari Solo. Selanjutnya dari Depok siapa namanya? Enggak itu pakai yang itu. Nah. Udah. Farhan dari Depok. Oke, itu dia. Next dioper mic-nya boleh? Iya. Bisa kayaknya coba dicek dulu mic-nya. Nyala. Itu buat kalian aja. Selanjutnya ini dari Bekasi dan Yogyakarta. Yang Bekasi namanya siapa Bekasi? Mutia dari Bekasi. Belgia. Mutia. Mutia. Berarti gue nya nggak denger ya? Iya. Gue ketularan Iyong nih. Selanjutnya dari Yogyakarta siapa namanya? Anis dari Jogja. Anis dari Anis. Yogyakarta. Oke. Selanjutnya dari Bogor dan Serang. Iya. Ini kayak copet ya? Bukan. Hah? Topinya topi copet. Bukan berarti dia copet. Oh iya. Maaf. Dari mana? Serang. Oh, mic-nya mati. Ah, itu mic-nya. Nih. Ini udah. Nanti kan ini ngapain gua? Kasih dia udah. Udah aman udah. Oh ya, aman. Dari Bogor dan Serang siapa tadi namanya? Ya, namanya Ajo. Ajo. Aman. Oke, Ajo dari Serang, selanjutnya dari Bogor? Zakia dari Bogor. Dari Bogor. Yang terakhir ini dari Tangerang dan Semarang. Boleh. Nah, nyala. Siapa namanya? Majuan enggak apa-apa. Oh, anaknya Desta nih Miguel. Miguel dari Jakarta. Udah gede ya? Dari Semarang siapa namanya, Mbak? Ludia dari Semarang. Ludia. Budek nih orang nih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat kelima tim yang akan bermain. Kita akan bacakan dulu peraturan permainannya. Ya. Ini ada hadiah jutaan rupiah. Wow. Kita akan bacakan pertanyaan nanti beserta pilihan jawaban. Peserta diperbolehkan. Ini peserta boleh diperbolehkan. Coba tes balik dulu. Tim A. Iya, tim B. Tim C. Tim D. Nah, tim E. Nanti buat yang tahu langsung angkat aja tangannya ya. Ngapain kalau gitu pakai bel? Baik. Peraturannya adalah kita akan membacakan pertanyaan beserta pilihan jawaban. Kalau misalnya udah ngebel terus habis itu pertanyaan belum selesai, berarti harus langsung dijawab. Ya. Ada pilihan ya? Jawabannya sekali lagi ya. Oke. Okay. Setiap soal memiliki poin bernilai 10 dan akan hadiah bernilai 1 juta rupiah untuk juara ketiga, 2 juta rupiah untuk juara kedua, dan 3 juta rupiah untuk juara pertama. Wah, gokil. Kita langsung masuk ke soal pertama. Rebutin ya. Rebutan. Yang mereka ngerebutin. Saya bisa lihat di sini. Yang sudah ada yang mencet, nanti tim lain mau mencet itu gak bisa. Langsung ke stop. Iya. Pertanyaan pertama. Peringkat kelima. Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia adalah negara. Wah, susah nih. A Indonesia,
B Pakistan, C Nigeria, atau D India? India. Ya, A. A. India. India. Salah. Satu kesempatan lagi. Pakistan. Pakistan tetap sekali. Tim D, tim A dapat 10 poin. Nomor 2, eh. Mau ikutan gak sih? Ayo dong. Semangat. Ya. Pertanyaan kedua, kerajaan Majapahit berada di sebelah utara sungai A. Bengawan Solo, B. Brantas, C. Musi, D. Yang Mengalir. Ya. Yang Mengalir. Tepat sekali. Karena memang sungainya itu mengalir. Betul, ya. Sungainya betul. Mengalir. Pemikirannya bagus. Bagus. Soal nomor 3. Kain panjang yang diambil oleh Jaka Tarub dari bidadari Nawang Wulan adalah A. Syal, B. Pasmina, C. Kebaya, atau D. Selendang. Ah, C, C, C. Selendang. Tepat sekali. 10 poin. Ah, pinter-pinter nih. Aku pikir juga. Ayo tadi ya. Eh, mau ikutan gak sih? Ayo dong. Serius ya, takut mas. Ayo dong. Malu-malu solo ini. Piye kita solo ini. Pertanyaan nomor 4. Siapa atlet Indonesia berikut yang pernah meraih medali emas di Olimpiade dari cabang bulu tangkis? A. Anton Suseno. B. Yayu Basuki. C. Susi Susanti. Atau D. A. Mas, Susi Susanti. Boleh. Lu kenapa begini-begini sih? Tepat sekali. 20 poin ya. Oke. Usahakan pilihan gandanya kita sebutkan dulu baru dipencet ya selanjutnya ya. Lu jangan mikirin dompet orang-orang sini melulu. Fokus ke permainannya. Dia mikirin dompet mana yang mau gua ambil nih. Dia kayak Ebel Cobra zaman dulu jangan-jangan. Soal nomor 5. Tanda nomor polisi kendaraan bermotor di Provinsi Bali adalah A. A. B. B. K. T. C. D. K. D. A. B. B. D. K. Tepat sekali. Yeah. Eh, gimana? Eh? Kita dua ya. Oke, okay. Okay, ya. Ya, sip. Ah ini lemas banget dia Desta nih. Iya lemas. Ah belum makan kayaknya dia nih. Lu tuh belum makan kali lu. Nih gua kasih sesuatu buat lu. Nih gimana kalau kita kasih fitbar buat dia? Makan fitbar. Oh, kasih dia. Nih kalian berdua nih makan fitbar nih. Satu buat berdua ya, gua juga mau soalnya. Eh kasih lah. Ya gua juga mau. Ya elah. Eh. Siap lah. Itu satu aja. Makan dulu ya. Ayo dimakan, dimakan. Ayo, biar gak lemes. Ayo. Oh gak dapet ya. Dia gak dapet. Suapin dong, kamu suapin ke dia. Boleh gak? Suapin. 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 Jangan bungkusnya dong. Wah langsung fit ya, gara-gara fitbar. Terima kasih fitbar. Thank you fitbar. Oke. Okay. Lanjut ya. Pertanyaan nomor 6. Semangat, habis makan fitbar harus semangat nih. Ya. Selisih umur antara Desta dan Vincent adalah? Selisih umur Desta dan Vincent, dihitung ya. A. 2 tahun 11 bulan. B. 3 tahun setengah bulan. C. 2 tahun 12 bulan. Atau D. 1 tahun 10 bulan. A. Salah. Salah. Mati, mati. Yang B. Lu megang mic. Oke, oke. A. B. 3 tahun setengah bulan. 5 bulan. 2 tahun. Yang B apa tadi? Yang B 3 tahun setengah bulan. Yang B. Iya, B 3 tahun setengah bulan. Iya. Tepat sekali. Salaman dia. Udah akrab. Hei, ayo dong. Coba pencet. Jangan dipencet dulu. Ya
Tunggu dia dulu, dia mencet duluan. Apa cek? Nyala. Apa jawabannya? Bukan, bukan. Tadi ngetes doang, tadi ngetes doang. Pertanyaan nomor 7. Nah ini ya. Ini soalnya gue pernah pelajarin ini di sekolah dulu. Apa arti dari bahasa Perancis berikut? Bahasa Perancis artinya? Et voilà ton jardin. A. Ini tamanmu. B. Halo nama saya. C. Tolong saya tersesat. D. Tempat ini sangat indah. Sekali lagi. Et voilà ton jardin. C. Tolong saya tersesat. Salah. Ngasal ya. Nah ini dia. D. Nama saya. Salah. Tempat ini indah. Hah? Tempat ini indah. Salah. Nah ini terakhir. A. Yang A. Ini taman saya. Apakah betul? Tepat ya, sekali. Tadi apa namanya? Ini nama saya. Nama saya tuh Je m'appelle. Je m'appelle. Je m'appelle. Tu s'appelles Copet. Topinya doang, topinya. Tapi bagus gaya lo. Soal selanjutnya nomor 8. Apakah ibu kota dari negara Australia? Sydney. Apa? Canberra. Salah. Sydney. Pilihannya adalah A. Ya. Sydney. Salah. Salah. Sydney lagi. Gua enggak mau denger pilihannya dulu. Melbourne. Salah. Melbourne lagi. Wah, parah ini. Tinggal dua tim ya berarti ya. C dan E. A. Melbourne. B. Sydney. C. Perth. D. Atau saya tahu jawaban yang sebenarnya. Ya. Salah. Gak bisa jawab lagi. A. Melbourne. B. Sydney. C. Perth. Atau D. Saya tahu jawaban yang sebenarnya. D. Hah? Saya tahu jawabannya. Betul. Iya, betul. Dia tahu jawabannya. Melbourne. Sydney. Oke. Berapakah jumlah abjad di nama Vincent Ryan Rompis? A. 20, B. 18, C. 19, atau D. 21. Main pencet-pencet aja nih orang nih. Berapa? C. 19. Salah. Salah. D. 21. Salah. Salah. Ya ini D. D. Apa? D. Tadi 21 dia jawab itu D21. Tadi kan udah 21. Nah, ini dulu 18. 18 tepat sekali. Semangat. Baju lo pakai baju Belanda itu. Aduh. Oke, ini pertanyaan agak sulit nih ya. Usain Bolt. Dikenal sebagai pemegang rekor dunia untuk lari tercepat 100 meter. Berapakah kecepatan tertinggi Usain Bolt saat berlari di rekor tersebut? A. 9,8 detik, 58 detik. B. 44,72 km per jam. C. 100 meter. Atau D. 12 detik. 100 meter. Kenapa 100 meter? Kecepatan tertinggi 100 meter. Ya. 9 detik. Dua salah. 2 detik. 9. B. 44,72 km per jam. Salah. Terakhir. Betul, betul. Hah? Betul. Oh, tepat sekali. Yeah. Melbourne. Ketutupan dia sih itu. Lu, ketutupan lu. Kita memang benar-benar pinter semua nih, Vivin Dedes. Boh, desa. Mereka ini benar-benar pinter, ya. Saling melengkapi ya. Benar, mereka itu walaupun dari dua kota yang berbeda, tapi mereka itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Benar, kayak BCA Mobile dan My BCA. Ya. Aplikasi mobile dari Bank BCA yang banyak fitur terbarunya itu loh, Vincent. Nih, lihat dulu ini dong dia, handphone gua. Handphone gue baru nih, lo lihat tuh belakangnya, bagus ya. Pak Sugeng nih gambarnya. My BCA tuh benar-benar memudahkan hidup kita, Desta. Ya. Apalagi ada fitur registrasi dan login pakai biometrik. Sat-set. Tinggal scan muka sama jarinya si Sidik. Sidik jari. Nah. Iya.
Terus nih di My BCA kita cukup pakai satu BCA ID buat akses semua rekening dari tabungan, kartu kredit sampai investasi dan juga deposito. Bisa juga buat bayar tagihan, bro, top up flash, setor dan tarik tunai tanpa kartu. Sampai belanja pakai Kris juga bisa. Bener-bener andalan gua banget nih My BCA nih. Ayo Vivin Dedes, ayo download My BCA sekarang. Oke, itu dia. Tadi pertanyaan kayaknya udah hampir semua kita bacakan ya. Bagaimana soal kita meminta dari tim juri terlebih dahulu untuk siapa? Pemenangnya siapa? Pemenangnya siapa ya? Ini lagi dihitung sama tim juri. Ih, tegang banget ya. Siapa yang dapat hadiah ya, Vincent ya? Oke. Kalau gitu gimana tim juri yang sudah menghitung juara ketiga diraih oleh tim A. Kita diberikan hadiah secara simbolis juara ketiga 1 juta rupiah. Ya, itu dia juara tiga, selamat ya. Juara kedua setelah dihitung-hitung jatuh ke tim E. Tim E dari Jakarta dan Semarang. Selamat. Iya. Juara satunya gak mungkin lo dong. Ya enggak. Dia juara harapan. Juara satunya jatuh kepada selamat kepada pemenang, hadiah akan dipersembahkan langsung oleh Duta Sobat Lebat. Sedap. Duta Sobat Lebat RH Ultimate. Lihat dong. Hair Care yaitu Vincent Rompis. Silakan diberikan Vincent. Lihat dong benar apa intinya ya. Apa? Billboardnya di mana-mana saya lagi begini ya. Lihat. Tapi dong. Kayaknya bukan lu deh itu. Gua itu. Nih, luar biasa sekali ya. Dan juga akan mendapat dan juga pemenang pertama akan mendapatkan Love is in the Hair program dari RH Ultimate Hair Care, bisa diambil setelah acara selesai. Gak apa-apa selamat, ya. Selamat. Kayak mbah-mbah gue, iya. Ya, baiklah kalau gitu, jangan, kamar yang mana? Dompet, gue mana dompet? Apa? Dompet? Enggak, bukan dia yang ngambil, bukan dia yang ngambil, enggak. Cepot dia. Jangan kemana-mana, setelah ini akan ada pertandingan eksibisi. Yes. Ariel Noah, Dikta, Andre Talon dan The Desta. Jangan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana tetap di Meresmila VDKT. Enggak gue banget nih. Hah? Ini mah bukan gue. Mau yang kamu banget? Nih, pakai Bayu. Kartu internet yang paling kamu banget. Nah, ini yang gue banget. Kartu internet yang ramah di kantong. Pakai sinyal nomor 1 Telkomsel. Wuh, benul. Pilihan kuotanya banyak. 24 jam gak dibagi-bagi. Lancar buat sosmedan, main game, dan juga streaming video. Hai. Ya udah yuk, buruan kamu beli Bayu sekarang. Lagi ada promo buat kamu banget. Karya lo jelek, malu kalau diupload sekalian. Kayaknya gak usah diupload deh. Jelek. Gambar amatir. Jelek karya lo. Hey, masih ragu? Upload aja karya lo di aplikasi Evindes. Punya lukisan, musik, foto, film, aplikasi Vindes aja. Tempat lo bisa pamerin karya lo tanpa harus takut jelek. Download sekarang! Banyak orang yang
bilang bahwa gak semua orang nih di dunia lah punya privilege bersahabat kayak lu berdua gitu. Iya, iya. Pun gue juga, kayak gue gak ada nih sahabat yang beneran berdua gitu. Lu berdua tuh adalah sosok yang emang lekat banget, Vincent Desta. Sekarang kita punya Vindes. Gimana mas lu mencerminkan, mereflek itu? Iya, ya Vivi aja bilang, susah lagi kalian berdua tuh ibaratkan kalau di persahabatan itu mungkin one in a million gitu. Enak lah, hidup lu enak. Lu pengen punya Vespa, dapat undian, akhirnya lu dapat Vespa itu gratis. Apakah anda setuju dengan title Lucky Bastard? Gue setuju banget lagi. Sebenarnya ini siapa kayak sugesti apa sih? Maksudnya kayak optimis gitu, kayak lu pengen sesuatu atau lu pengen bikin sesuatu nih. Lu yakin kayaknya bisa gol nih, dan itu gol. Sesimpel ini aja, lu kehujanan. Waduh, hujan rintik-rintik nih. Gue bakal pusing nih, sakit nih. Lu udah menyuruh badan lu untuk sakit kan? Iya. Akhirnya lu sakit. Oh. Nah kayak gitu. Jadi kalau lagi ada hujan rintik-rintik, jalan aja. Dari secara ilmu nih, dulu kan kita nih di Vindes bisa dibilang gak ada yang expert ya, bener-bener ya dari nol gitu, pengalamannya juga belum banyak di dunia media broadcast gitu-gitu, dan gue belajar sama siapa ya di sini ya? Gue merasa kita saling belajar bersama satu sama lain sih, jadi kayak grow up together tuh bener-bener yang terjadi gitu di sini. Jadi Vincent Desta-nya pun belajar dari kita yang anak-anak gitu, dan anak-anaknya pun sama-sama belajar dari sosok Vincent Desta yang bisa dibilang ya memang panutan. Gue flashback ke zaman gue di TV tuh, Vindes tuh gue melihatnya seperti Trans TV dan Net TV zaman dulu ketika mereka lagi naik gitu. Ketika orang-orang berlomba-lomba pengen jadi pegawai Trans TV dan emang lagi naik kan si TV-nya. Lalu 2013-14an itu naiklah Net TV gitu kan. Net TV juga lah bikin tren gitu dengan seragam yang keren, program-program yang bagus. Semua ingin menjadi bagian dari Net TV waktu itu. Menurut gue itu terulang lagi nih di tahun 2021-2022 ini, itu Vindes gitu. Keren. Enggak gue banget nih. Hah? Ini mah bukan gue. Mau yang kamu banget. Nih, pakai Bayu. Kartu internet yang paling kamu banget. Nah, ini yang gue banget. Kartu internet yang ramah di kantong. Pakai sinyal nomor 1 Telkomsel. Benul, pilihan kuotanya banyak. 24 jam gak dibagi-bagi. Lancar buat sosmedan, main game, dan juga streaming video. Hai, ya udah yuk, buruan kamu beli Bayu sekarang. Lagi ada promo buat kamu banget. Bermain pingpong, gue juga udah gak sabar banget aja. Tapi gak apa-apa, ya yang paling penting ada Cita Tolight yang nemenin gue di sini. Ini pak, iya udah kremes-kremes-kremes aja nih. Paling pas banget buat momen tipis-tipis kayak gini. Boleh bagi juga gak? Buka ini dia tadi, boleh bagi. Tuh, lihat. Tuh, chipsnya tipis banget, renyah dan banyak varian rasa. Tapi favorit gue yang ini nih, Naja nih. Cita Tolight rumput laut, yang ini nih. Enak. Iya, Cita Tolight up your life. Oke, nanti dulu, gue nyanyi dulu. Baik Naja, malam hari ini kita gak cuma berdua aja. Ada juga Bung Indra Jegel dan Bung Abdel Akhrian yang siap mengomentari eksibisi pingpong di VDKT presented by Bayu. Oke, langsung aja silakan Bung Jegel dan Bung Abdel. Selamat malam Pipinada, selamat datang di Meresmilah VDKT presented by Bayu. Acara yang dibuat untuk Vivin Dedes, para penonton Vindes untuk saling berkumpul dan bersenang-senang. Benar sekali, tidak ada habis-habisnya Vindes membuat keseruan seperti Vindes Sport. Sepak bola senang-senang Vindes 17-an, dan hari ini kita bersama-sama menyaksikan VDKT. Vivin Dedes, kalian terbaik. Boleh minta tepuk tangannya dong. Yuk. Luar biasa. Ya, 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 seru ya. Sekali. Bung Abdel. Iya, Bung Jegel. Bung Abdel. Bung Jegel. Bung Abdel. Bung Jegel. Tuh main gak bersama temen ya? Temen lagi sibuk. Sibuk apa tuh? Sibuk nyari job. Iya.
Jadi PDKT ini sudah mempunyai kegiatan bernama Agar Halo, Bung Abdel. Ya. Yaitu kegiatan olahraga rutin bersama PPNEDES atau komunitas Pindes setiap hari minggunya. Dan di mana saya juga sudah beberapa kali ikut bermain mini soccer. Kita mau lihat tayangannya seperti apa dari Agar Halo. Ini dia tayangannya, Bung. Nah, Bung Jagel. Iya, Bung Abdel. Ini menurut info yang saya terima, ya. Ini Agar Halo ini nggak cuma fokus di mini soccer. Benar sekali. Akan ada big soccer juga katanya. Iya, karena mini dan big. Iya. Akan. Oke. Bisa ya, gesper biduan. Iya. Gini. Ya. Ada olahraga lainnya. Iya. Seperti basket, terus juga bulu tangkis. Bulu tangkis. Bahkan pingpong. Iya. Nah, Vivien Dedes, siapa tahu ada yang berani ngelawan gue. Oh, karena Cing Abdel pernah mengalahkan Desta. Oh, udah gak usah disebut-sebut yang itu. Gak enak jadinya. Desta ya? Eh? Tepat setahun yang lalu di sini juga. Di sini juga. Mengalahkan Desta. Iya. Dan Desta sekarang akan bertanding lagi. Kenapa gak fokus nge-host aja sih, Mas? Nah, kita mau lihat tayangan dari Agar Halo. Ini dia tayangannya, teman-teman. Gak ada monitor ya? Floor ya? Tadi keseruan dari Agar Halo, Bung Abdel, ya. Ada basket, mini soccer, badminton, ya. Dan kalau nggak salah nanti bakal ada olahraga ini jauh-jauhan ngeludah kalau nggak salah saya. Masa sih? Nggak ada ya? Kamu ngada-ada deh. Masa nggak ada sih? Mungkin ada olahraga lempar lembing semuji tangan? Lempar batu semuji tangan dong. Lempar gala juga ada tuh, tapi apa? Gala premier. Ya. Makanya Pimpin Dedes join di grup Telegram PDKT buat yang belum, karena semua informasi terkait PDKT ada di situ. Scan sekarang di sini nih ya. Tuh, scan di mana? Nah, ada deh pokoknya ada di layar ini ya. Boleh kalian scan ya. Sikat semuanya Vindes. Pimpin Dedes, buat Pimpin Dedes yang di luar Jakarta jangan khawatir. Duit Vindes banyak banget. Nanti pasti ada kesempatan untuk Vindes datang ke luar kota Jakarta. Pokoknya tungguin aja deh. Iya. Oke, Bung Abdel, ya. Sudah saatnya kita untuk membahas exhibisi match. Pertandingan antara public figure, penyanyi, pemain band, vokalis. Iya, begitulah. Vokalis band lah ya. Oke. Pertandingan pertama siapa nih? Pertandingan pertama dia kita akan melihat pertandingan antara vokalis band, ya. Dikta, sosok sporty yang suka menyelam, jago main tenis dan memiliki suara emas. Oke, Dikta akan mendapatkan perlawanan yang cukup sengit nantinya tentu. Iya. Karena kita udah lihat beberapa tayangan latihannya. Iya. Bagus-bagus sekali. Bagus mereka. Banget itu. Yang akan melawan Dikta adalah Ariel Noah. Wow. Sosok yang selalu dielulukan oleh wanita, mempunyai karisma yang luar bioskop. Biasa. Ya, luar biasa. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita sambut Dikta dan Ariel. Ya, Bung Abdel. Ya. Dikta dan Ariel sudah memasuki lapangan. Ya. Seperti yang saya bahas tadi. Ya. Dikta seorang sporty yang jago menyelam juga. Jago. Akan melawan Ariel Noah. Dan BPDD sebagai tambahan informasi bahwa perangkat pertandingan seperti meja pingpong, karpet pingpong hingga wasit disupport oleh Pong Sport. Sudah bertaraf pertandingan internasional. Makanya bagus banget ini, gue lihat mejanya bagus. Bener sekali. Karpetnya juga bagus banget ini. Wah, ya. Saya sebenarnya tidak terlalu terkesima dengan karpet. Bagaimana skill mereka. Ternyata Ariel Noah ini aslinya putih ya, Bung Matil. Kenapa jadi? Mama.
Iya. Kalau di TV kelihatannya putih. Oh gitu. Begitu lihat aslinya putih banget. Iya, asli. Dan kelihatan dari kedua vokalis band ini sudah melalui latihan yang cukup keras. Betul. Saya lihat stroke-nya juga udah bagus nih. Stroke-nya itu tepak-tepoknya udah bagus. Oh, tepak-tepok. Tepak-tepoknya kita, udah bagus. Kita perhalus aja ya. Iya. Karena bahasa-bahasa itu saya kurang mengerti. Oke. Tepak-tepoknya aja berarti ya. Iya, tepak-tepoknya saya lihat Ariel dan Dikta ini udah benar gitu. Sudah benar sekali. Udah benar sekali, ya. Ampun saya, Mas Ariel, ampun saya. Mas Tata. Ya. Waduh, Mas Tata ini. Senyum, kalau senyum tuh damage-nya nambah gitu loh. Hai, damage. Iya. Kita lihat pergerakan Dikta ini bagus sebagai untuk seorang pemain tenis meja ya. Oh gitu? Iya. Ada pergerakan saat memukul, menunggu pukul balik. Itu ada pergerakan sehingga bisa menempatkan badan di tempat yang pas untuk. Oh begitu, karena sejatinya pingpong ini tidak hanya soal pukul-memukul ya Cik. Iya. Mereka ada teknik dalam memukul bola. Betul. Memegang bat. Benar. Iya. Dan yang paling penting itu adalah positioning. Positioning. Di mana kita bisa menempatkan badan kita untuk maksimal memberikan pukulan. Benar sekali. Iya. Dan selain olahraga pingpong ini berkeringat pada saat bermainnya, pada saat memungut bolanya juga kadang-kadang kita karena terlalu jauh. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Benar. Iya. Cing, tapi kalau saya boleh tahu, sebenarnya taraf internasional secara internasional bola pingpong itu kuning apa putih ya, Cing? Bisa putih, bisa kuning. Bisa putih, bisa kuning, Cing. Awalnya dulu. Wah, ini ada ceritanya nih, ada sejarah ini. Dede harus dengar ini. Awalnya dulu putih. Iya. Kemudian yang dilarang adalah memakai baju putih. Oh, yang dilarang memakai baju putih. Wah, Dikta lagi dilarang nih, dia memakai baju putih soalnya. Gak apa-apa sekarang. Oh, gak apa-apa sekarang. Akhirnya begitu sudah ada revolusi dari peraturan, ya. Supaya bisa memungkinkan pakai baju putih, dibuat yang warna kuning. Supaya gak nyaru sama bola tadinya. Oh gitu. Ya kita lihat kedua pemain masih melakukan pemanasan. Iya. Kita mau dengar dong mana pendukungnya Ariel Noah. Pendukungnya Dikta. Oke, kita lihat sekarang kembali melakukan pemanasan. Ya, kembali melakukan pemanasan. Iya. Pukulan yang sangat baik. Wah, vokalis berdua ini tidak hanya lihai dalam menarik suara, mereka juga lihai dalam menarik perhatian Pipin Dedes. Iya. Siapa masuk lapangan ini? Ini wasit. Oh, perangkat pertandingan. Perangkat pertandingan. Iya. Diukur dulu. Diukur dulu. Netnya. Net. Netnya udah nggak bisa dinego ya? Nggak bisa, udah net ini. Karena udah net. Iya. bisa aja gitu. Iya. Jadi di setiap pertandingan itu ada dua wasit. Ada dua wasit. Satu untuk menghitung. Ya. Satu untuk mencatat. Satu untuk menghitung, satu untuk mencatat. Tetapi yang kita lihat atau yang kita dengar adalah yang menghitung. Yang kita dengar yang menghitung. Karena fault ataupun poin itu berdasarkan dari wasit yang menghitung. Oke. Ya. Kita lihat juga biasanya sebelum memulai pertandingan masing-masing pemain akan bertukar bet. Akan bertukar bet. Melihat apa bet karet yang dipakai. Oh gitu, Cing. Iya. Karena ada kemungkinan dalam kecurangan di dalam itu. Iya. Bet atau karet yang dipakai itu harus standar ATTF. ATTF. Iya. Apa tuh, Cing? International Table Tennis Federation. Kalau ATTF International Table Tennis Federation. Table Tennis Federation. Oh, bisa jadi ada kecurangan ya. Iya, karena mungkin saja dia pakai karet yang di luar standar itu. Iya, dan harus diperhatikan benar-benar ya soal bet karet ini ya, karena katanya kalau misalnya di bet itu ada karetnya dua agak pedes katanya. Iya. Karena karetnya kayak dua. Kayak omongan tetangga ya. Iya. Dan kalau Bung Jege lihat, semua pemain pingpong. Berarti pemanasan backhand. Lihat, apain dulu dia? Oh, suruh pemanasan untuk backhand. Backhand. Iya, dikasih pemanasan untuk backhand. Oh, untuk backhand. Iya. Oh gitu, Ci. Karet untuk backhand untuk dan bat, forehand, backhand, forehand harus beda warnanya. Oh, kalau untuk forehand apa aja, yang penting warnanya beda. Oh gitu. Bisa ada yang memakai merah, biru atau merah hitam, merah kuning, itu yang penting berbeda. Secara tekstur juga akan berbeda, Ci.
itulah diperlukan berbeda warna supaya tidak bisa menipu lawan. Oke. Okay. Gitu. Kadang-kadang ada yang pakai bintik tapi sama-sama hitam jadi orang agak kesulitan menerima bolanya. Oh begitu, pengetahuan baru ini untuk kita Pipin Dedes ya. Iya, iya. Oh iya, iya. Ya, itu saya ngarang-ngarang aja sih. Nah itu ngarang. Enggak benar. Oh, ya kita lihat mereka lagi melakukan coin toss antara Ariel Noah dan Dikta. Boleh kita tepuk tangan dengan Pipin Dedes semua. Wow, seru sekali. Dua vokalis ini biasa diteriaki oleh fansnya dan mereka sing along kali ini. Penonton harus fokus melihat mereka berkeringat. Ariel. Iya. Bednya bisa tukar dulu. Ariel inget ya, jangan terlalu bertanya ya. Kenapa? Karena bertanya pada manusia tak ada jawabnya. Iya. Aku bertanya pada langit tua, langit tak mendengar. Mas Dikta juga jangan dibiarkan ya, karena biarkan aku menjaga ya. Perasaan Sari ini wo. Menangan. 11 poin ya. Aduh, bisa aja nih saya. Dikta juga nggak bisa buru-buru. Karena? Karena Ariel pasti bilang, tak bisakah kau menungguku. Iya. Udah mulai. Ya. Gak bisa, karena dia milikku. Karena dia milikku, bukan mulai. Milikmu. Ya. Mas, boleh minta tepuk tangan, pertandingan akan segera dimulai. Antara Ariel Noah berhadapan dengan Dikta. Oke, serve pertama dipegang oleh Ariel Noah. Dipegang oleh Ariel dan ini sistemnya mencari apa istilahnya, Cing? Best of five. Yeah. Sudah dimulai? Oke. Keluar lapangan Bung Ariel. Poin pertama untuk satu. Dikta. Setiap pemain hanya boleh memegang dua kali serve ya, Cing? Dua kali serve. Iya. Oh, nyangkut di net. Satu sama, kita bola. Teknik chop yang bagus dari Ariel. Teknik chop. Chop yang bagus dari Ariel. Oke. Bagus sekali. 2-1. Dikta mungkin karena terlalu terbiasa main tenis, ya. Begitu bola out dia enggak mau mungut. Oh gitu. Ya. Karena udah ada yang mungut ya. Ya. Bagus sekali serve dari Dikta. Iya. Ya. Pindah. Nyangkut net. Dan untuk ini proses tambahan setelah Ariel berhadapan dengan Dikta, nanti eksibisi selanjutnya ada Andre akan berhadapan dengan Desta. Desta ya. Dan yang menang 3, akan 2. Bertemu. Oke, poin 3-2 sekarang untuk Ariel. Serve-nya bagus sekali Ariel. Bagus sekali. Keren banget. Smash. 3 sama. Wow. Smash dari Ariel. Itu tadi namanya spin. Cuma agak kurang tutup bednya sehingga agak melambung akhirnya. Oh gitu. Ya, spin yang ditutup bed akan menghasilkan pukulan yang baik. Betul. Sebenarnya. Oke. Nyangkut di net. 3-4. Skor masih 4-3, Bung. Unggul untuk Ariel Noah. Dikta serve. Pindah. 4-4. Gemes saya. Oke. Skor sepertinya sangat berimbang ya, Bung. Dari tadi kejar-kejaran poin sekarang 4-5. 4-5. Final. 6-4. Sedekah poin itu istilahnya. Sedekah poin. Sedekah poin. 6-4 untuk Dikta. Ya. Saya ikut deg-degan. Apa yang terjadi, Bu? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka saling pandang. Mereka saling pandang. Sepertinya mereka berdua saling terpandang dengan senyumannya masing-masing ya. Sekali. Sebuah gerakan akan menunduk spontan 6, yang bareng. Iya, spontan yang bareng. Oke, Dikta serve. Iya. Nyangkut di net. 6-5 masih. Rally chop dari rally chop. Kedua pemain ini saya lihat Ariel tampil lebih bagus sekarang. Bagus! Oh! Ariel! Luar biasa! Wow! Luar biasa! Sebuah pukulan top spin. Top spin dari seorang Ariel Noah. Iya. Luar biasa. Itu tadi adalah pukulan bintang di surga, teman-teman. Iya. Tolong Pipin Dedes jangan ada yang ea-ea ya. Ini bukan acara tukul ya. Skor 6-7 berimbang. Terlalu terburu-buru. Ariel 8-6 untuk keunggulan Dikta. Memukul memang harus timing yang tepat. Timing tepat ya. Iya. Bung Abel. Iya. Seberang bola. 8-7. Oh. Ya.
sepertinya Ariel sekarang bermain safe. 8, 8. Karena dia mulai kasih bola chop. Bola chop mungkin, untuk Dikta. Untuk Dikta mungkin karena Ariel merasa di situ ada ada sedikit keunggulan. Ada keunggulan. Iya, iya, iya. Pandai pandai memanfaatkan peluang ya. Iya. Kita lihat dua kali Ariel memberikan sedekah poin. Sedekah poin untuk dengan 8, jenis bola 9. Yang sama. Benar sekali. Iya, iya. Satu lagi. 8-9. 8-9, pertandingan yang sangat berimbang ya, Bung Abdel ya. Iya. Berkali-kali bola cok dari Ariel tidak bisa diangkat oleh Dikta. Skor sekarang berimbang 9 sama. 9. Iya. Pukulan. Wow. Wow. Wow, wow. Wow. Bola tipuan dari Dikta menyentuh bibir 8, dari 10, meja. Bibir. Hah? Bibir. Salah ya saya itunya. Ah, jus. Jus 2. Jus. Posisi jus. Jus. Jus 2. Jus 2. Pasti jus 2. Pasti jus 2. Jus jus berarti. Jus jus. Naik kereta api? Ah. Ya. Advantage Dita, buat 10, Ariel. Bola di pegang Dikta. 11-10 sekarang. Dikta serve. Berkali-kali Ariel sepertinya sudah mulai membaca permainan dari Dikta. Boleh harus sekali. Set pertama dimenangkan oleh Ariel, Bung. Dengan 12-10. Iya, 12-10. Iya. Melihat dari pertandingan tadi Dikta dan Ariel, kira-kira apa dari Bung Abdel yang bisa dikasih masukan? Secara Cing Abdel sudah mengalahkan Nesta dan itunya, sudah expert. Gak usah disebut-sebut, saya jadi enak. Jadi enak dong harusnya. Kalau dari Ariel, permainan sudah sangat baik menurut sudah saya. Sudah sangat baik dan beberapa kali poin terbuang pada saat Ariel ingin menyerang. Ah. Ingin menyerang, melakukan spin atau smash. Ya, ya. Posisi dan timingnya kurang tepat, jadi bola kadang-kadang nyangkut dan mental. Mental. Tapi banyak mengumpulkan poin dari rally chop. Rally chop. Rally chop dan dilihat Dikta di situ justru ada kelemahan di rally chop. Oh, Dikta ada kelemahan di rally chop. Ya 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 ya. Nah, Dikta harusnya sekarang juga memberikan bola-bola jauh. Oke. Okay. Bola-bola jauh kepada Ariel sehingga chopnya pun agak kesulitan. Oke, begitu. Jadi yang datang ke Dikta bola-bola kosong dan itu kayaknya makanan Dikta kalau makanan Dikta. Ya benar sekali. Kelihatan Ariel sangat bisa menguasai pertandingan ya pada set pertama ya, Cing. Betul. Benar sekali. Dan apakah mungkin ada sebuah kegugupan? Ada merasa bahwa ini pertandingan ajis. Maksudnya ajis. Bukan gagap itu. Ajis, itu ajis gagap, bukan okay. Gugup. Kalau gugup ujus. Ujus gugup. Ah. Oke, kita akan melihat pertandingan set kedua. Wah. Set kedua. Oke. Bola dipegang oleh Dikta. Ya. Iya, masalahnya menang, berarti selesai. Kalau kita akan melihat set satu, kedua, 11 poin. Cari dua. Oke. Kalau hari sekarang wasitnya apa kira-kira yang dikatakan oleh wasit Karil? Abis ini saya foto ya, Bang. Wasitnya mencoba memberiping Mas Dita. Mas Dita, tenang Mas Dita ya di sana. Oke, Mas Dita bawa bola. Oke, sekarang saya duduk dulu ya. Oke. Ya, set 2 dimulai. Masih pertandingan antara Dikta dengan Ariel yang set pertama dimenangkan oleh Ariel. Dikta serve. Oke. Okay. Ah. Kita lihat bola chop dari satu. Ariel memang cukup bagus pukulan chopnya, tajam. Nah. Iya. Wow. Itu semesan Mas Dikta. Itu yang saya bilang. Akhirnya Mas Dikta melakukan selebrasi. Iya. Itu yang kita tunggu-tunggu. Itu nanti dipotong di TikTok dan FYP nanti. Wah, itu. Orang mah kata-kata motivasi ini smash ya. Oke. Okay. Ariel serve, skor satu sama. Oh. Ah. Menyentuh tiang. Iya, iya. Ariel memang sudah bisa membaca permainan ini. Permainan ini benar sekali. Ya. Bung, karena kalau dari segi latihan yang kita lihat, Ariel kelihatan lebih lebih melakukan latihan yang sangat giat ya, Bung ya. Skor 2 sama Bung Abdel. Tapi Cing Abdel secara mental dalam bertanding pada waktu melawan Desta, sebenarnya apa yang buat Cing Abdel bisa lebih tenang, lebih menguasai permainan Cing? Mungkin karena saya lebih jago aja kali. Benar, saya sepakat sama itu. Iya, iya. Oke, skor sekarang 3-2 keunggulan untuk Dikta. Selain teknik, mental itu sangat ini sangat unik. Dua-duanya lemah di mengembalikan bola-bola chop.
Okay. Jadi pada di mana mereka bisa memberikan bola chop, nah itulah keunggulannya. 2-5. Oke. Okay. Iya. Skor sekarang 5-2. Nah. Pindah. Poin untuk Ariel Noah menjadi 5-3 serve oleh Dikta. Iya. Nah. Oh! Hampir selalu. Luar biasa. Bola pelintir. Iya. Hampir selalu Dikta bisa mengembalikan bola-bola kosong dari Ariel. Oke. Okay. Jadi Dikta harus memastikan bola yang dikembalikan Ariel itu bola kosong istilahnya. Istilahnya bola kosong. Kalau bola isi itu akan nyangkut. Oh, bola isi akan nyangkut. Yeah. Oke. Okay. Lanjut ke pertandingan, skor 6-3. Kelihatan bahwa sekarang di set kedua Ariel banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri ya, Bung Abdel ya. Penempatan bola memang mungkin karena Dikta sudah terlatih dalam bermain tenis ya. Iya. Penempatan bolanya bervariasi kita lihat. Penempatan bola yang sangat baik dari Dikta. Nah. Oh! Oh! Wow! Wow! Kita lihat. Wow. Begitu bola kosong yang didapat, pasti mereka bisa smash. Bisa smash. Bisa smash ya. Dan sangat-sangat seru pertandingan kali ini, beda waktu Abdel Medesta dulu ya. Seru sekali ini, beradu smash. Terkena bibir net. Kalau kejadiannya seperti itu, 9, tapi bola 4. Masuk ke lapangan, apakah tetap poin? Enggak, poin untuk Dikta karena sudah menyentuh lapangan kita dulu. Okay. Itu foul di situ. Foul. Oke, skor 9-4 tertinggal jauh Ariel Noah. Apa yang terjadi? Lagi-lagi Dikta. Sangat yakin. Dan Dikta sudah bisa memberikan pukulan-pukulan untuk memancing Ariel mengeluarkan bola-bola kosong. Iya. Iya. Bung Abdel, ya. Terlihat bahwa penempatan bola dari Dikta yang sangat baik. Betul. Ya. Betul. Wow. Sini. Sudah? Ya. Set kedua sudah dimenangkan oleh Dikta. Jadi skor besar. Saat ini berimbang satu sama, satu untuk Ariel Noah dan satu untuk Dikta. Kita melihat tim pelatih dari Ariel Noah mencoba memberikan instruksi seperti wejangan-wejangan gitu, kayak Bang Ariel nanti saya minta foto ya gitu. Enggak kan. Oh, enggak ya. Enggak. 5. Dan dari tim pelatih Dikta juga memberikan instruksi. Iya. Seakan-akan bicara apa? Seakan berbicara dalam hati. Dia tidak tahu sudah kuracuni minumanku. Hey, kok minumannya sendiri? Minumannya sendiri. Iya. Seru sekali. Ya. Kita lihat tadi gerakan-gerakan dari pelatihnya juga memerintahkan Dikta untuk banyak kasih bola chop. Bola chop, iya. Ya. Secara mental. Final set. Baiklah, di set ketiga ini adalah final set. Oke. Jadi, siapapun yang berhasil menangkan set kali ini, dia akan menjadi pemenang. Ya. Jadi set 3 ya, Cing ya. Oke. Okay. Ini artinya best of 3. Okay. Yes. Ini adalah set penentuan siapakah yang akan menjadi pemenang antara dua vokalis papan atas Indonesia. Dan saya baru tahu fakta, ternyata Ariel Noah tuh jalannya maju ya. Karena di video klip menghapus jejak, dia jalannya mundur. Bang Ariel, jangan senyum-senyum terus. Oke. Okay. 1-0. Berarti 1-3. Pertandingan. Oh! Smash. Ini final. Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay. Ternyata kita memakai sistem best of 5. Best of 5. Berarti yang mendapatkan poin 3 terlebih dahulu itu yang akan menang. Oke. 2-0. Skor. Kelihatan gemuruh dari Pipin Nedes di GBK Arena kali ini, menambah semangat. Gemuruh. Dikta serve. Oke. Tapi kalau kita lihat inisiatif menyerang memang banyak dilakukan oleh Ariel. Oke, inisiatif menyerang banyak dilakukan di Ariel lah. Ariel beberapa kali melakukan smash ya, Cing ya. Dikta serve, skor 2-1. Iya. Oke. Lagi-lagi keluar lapangan bola dari Ariel Noah. Dua sama skor. Oh! Wow! Wow!
Wow. Positioning dan timing yang sangat tepat dari Ariel, ya, sehingga memudahkan dia untuk melancarkan bola smash. Bola smash ya. Terlihat dari mungkin statistik banyak Ariel mau melakukan smash ya, Ting ya. Iya. Oke. Okay. Serve yang keluar dari Ariel. Tiga sama. Sekarang tiga sama. Okay. Oh, tidak sampai. 3-4. Tegang sekarang skor 4-3 untuk Ariel. 3-4 lebih tepatnya. 3-4 lebih tepatnya. Iya. Oke. Oke. Bertukar lapangan. Ini kita best of. Ini biasa dilakukan kalau best of 3. Oke. Okay. Tapi okay, kita best of 5 kita. Kita best of 5. Ada perpindahan pada saat. Oke. Okay. Yang ada di GBK Arena harap tenang, karena ini butuh konsentrasi. Sebuah langkah berani dari Dika, ya, mengambil spin untuk mengembalikan serve dari Ariel. Ya, oh, Ariel mah. Skor 4-6, Dika serve. Ah, chop dari Ariel yang nyangkut ya, Cing. Ah, Anda sudah mengerti ya? Sudah mengerti ya, kacau. Ya, skor 5-6 sekarang. Ah. Sepertinya ada kesalahan oleh bet-nya Ariel. Penonton harap tegang. Sama. Harap tenang. Harap tenang. Pada pertandingan resmi sebenarnya pada saat bola berjalan penonton tidak boleh bergerak. Lagi-lagi. Spin dari Ariel tidak bisa dikembalikan oleh 6, Dikta. 8. Luar biasa. Dikta serve skor 6-8. 6-8. Time out. Time out. Pihak. Dikta enggak mau. Dikta enggak mau tapi pelatihnya mau. Enggak apa-apa ya. Gak apa-apa ya, Bang Dikta ya. Baru sekali saya melihat ada yang minta time out, pemainnya gak mau ya. Ada pelatihnya yang minta time out, pemainnya ogah. Oke, kita masih menantikan bahwa ini kita best of 5 ya. Mau pastikan? Oke, ternyata benar best of 3. Jadi siapapun yang menang di set ini, kita akan masuk ke babak final. Iya. Ini ketat sekali, 8-6 untuk Ariel. Ya. Pada saat sekarang Ariel pegang set. Ariel. Oh, ternyata Dika yang set. Oke, 6-8. Oke, Dika set, skor 6-8. Oh! Wow, 6-9. Poin untuk Ariel, 6-9. Oh, sedekah poin. Out dari match point. 10-6. 10-6 untuk Ariel. Selesai pertandingan. 11-6 untuk Ariel. 2-1. 11-6. Pertandingan eksibisi pertama dimenangkan oleh Ariel Noah dengan 2-1. Mas Dikta semangat memberikan perlawanan yang baik. Ariel, tepuk tangan untuk Ariel Noah dan Dikta. Ya. Pertandingan saling membaca di set pertama dan kedua. Benar sekali. Dan kemudian di set ketiga memang Ariel sudah mulai bisa
memberikan bola-bola sulit untuk Dikta, Bung Jaga. Benar sekali Bung Adel, saya melihat bahwa banyak sekali smash yang dilakukan Ariel Noah itu berujung poin ya. Iya. Kelihatan bahwa Dikta masih belum mampu mengembalikan smash-smash dari Ariel Noah ya. Iya, mungkin dikarenakan memang Dikta lebih sering bermain tenis. Iya. Jadi pukulannya itu memang harus banyak menyesuaikan. Iya, pukulan yang sudah terbiasa bermain tenis, begitu bermain pingpong memang ada beberapa yang harus disesuaikan. Iya, karena harus banyak sekali yang disesuaikan dari segi lapangan, betul, raket, betul, bola, iya, iya, bahkan dari baju yang dipakai juga baju harus kenapa? Disesuaikan. Baju kenapa? Ya, karena kan main tenis mungkin bisa lebih berkeringat kan, kita tahu ya. Bung Abdel. Ya. Tapi kalau dari menurut Bung Abdel sendiri, apakah pertandingan tadi sudah menjadi apa ya bilangnya ya, sengit, pertandingan yang sangat sengit ya. Betul, kalau saja ini best of five ya, ini pasti poin juga akan susul menyusul karena ya, mereka di set kedua itu sudah saling bisa membaca gaya permainan lawan. Ya sekali lagi selamat untuk Ariel Noah yang memenangkan match pertama di eksibisi pingpong. Nah sekarang kita mau lihat keadaan di lapangan, coba kita lihat keadaan di lapangan Bung Abdel ya. Saya akan serahkan kembali ke Bung Vincent dan Mbak Naja. Ya, Mbak Naja. Silakan Vincent, silakan, Naja. Vincent dan Naja. Terima kasih Bung Jengel dan juga Bung Abdel. Wow, di sini benar-benar Vivin Dede tuh kelihatan spesial banget. Spesial banget, mana suaranya sekali lagi Vivin Dede? Rame banget, semangat banget, meresmilah PDKT jadi makin spesial. Benar banget, sama spesialnya nih sama Bayu yang spesial bikin kuota promo Vinde. Emang Bayu bestinya Vindes banget lah ini nih. Ya, sinyalnya dijamin top karena pakai sinyal nomor 1 Telkomsel. Kuota Bayu juga ramah di kantong. Kuotanya utuh, nggak dibagi-bagi. Full 24 jam buat lo. Nah, cek aja langsung nih www.byu.id. Ya, sekarang Bayu internet yang kamu banget. Oke. Jadi gini Bung Vincent. Iya, silakan aja. Tadi kan kita habis menyaksikan pertandingan pertama ya. Iya, sesuai gak sama prediksi kamu? Sebenarnya dari awal mereka pemanasan-pemanasan ya, tuh sebenarnya kayak apa ya? Kamu megangnya Dikta ya? Enggak, aku megang dua-duanya. Bisa aja Naja. Kalau buat Bung Vincent kamu, gimana? Dia mau megang dua-duanya lagi. Waduh Naja. Enggak boleh ya, satu aja. Tapi tadi kalau gue ngelihat mereka latihan, memang pukulannya Ariel kelihatan lebih. Mungkin tadi di awal-awal kayak grogi banget ya. Banyak bola out, banyak kena tangan. Tapi lama-lama dia semakin panas kayaknya ya, diesel. Oke, kita tanya nih ya dengan Vivin Dedes di sini, untuk itu kita panggil. Boleh. Bel. Bel, aduh. Wah. Wow. Keren banget. Orang keren gila. Suara sebelah sini. Ya sebelah sini mana suaranya juga. Gokil banget. Keren bro. Security, tadi, security. Bisa lempar damayan. Di sini mati mic-nya. Ada lu aja mati. Keren banget. Tadi habis Bang Ariel, habis itu siapa tadi? Keren itu. Habis ini Bang Desta sama Bang Pak Haji Andre. Lu megang siapa? Pasti Pak Desta. Yakin lo? Yakin karena pastinya Pak Desta sudah berlatih banget menuju kesuksesan pada hari ini untuk memenangkan perlombaan ini. Apa sih lo Del, Bel? Keren banget Pak Desta, Pak. Tapi kan Haji Andre lo juga sering kerja sama Haji Andre. Tapi kebanyakan nama Pak Desta saya. Oh gitu? Iya. Ayal-ayal buat nyemangatin Desta deh. Sudah saya siapkan Pak. Oke. Saya sudah gimana siapkan, itu? Cahaya rembulan bergetar pagi-pagi. Cahaya rembulan bergetar pagi-pagi. Cahaya rembulan bergetar pagi-pagi. Cahaya rembulan bergetar pagi-pagi. Desta Pak Haji Andre akan bertanding. Desta Pak Haji Andre akan bertanding. Yo, Desta dan Pak Haji Andre akan bertanding. Sesaat lagi, hoi, hombaya, hombaya, heya, heya, ho, yo, hey, hombaya, hombaya, heya, heya, ho. Yang gua heran orang kok mau aja ngikutin dia ya. Kompak lagi. Iya. Oke, Bel, kalau gitu terima kasih Bel ya. Siapa? Lu sudah membakar semangat.
Oke Pak. Ini kalau... lu butuh pas desa main butuh yel-yel lagi dari lu nih. Bisa saya mempersiapkan sudah banyak-banyak. Security, security. Mengganggu jalan. Jangan, Pak. Saya sudah mempersiapkan yel-yel untuk Pak Desta pada hari ini. Ya. Desta dan Pinsel bersama sama. Ada lagi. Yeah. Coba sana semangatin yang di sana. Bel. Bro, siap semuanya. Musik mainkan sedikit. Musik mainkan. Oke, musik. Yo. Desta. Pak Haji Andre. Desta dan Vincent dan Pak Haji Andre. Yo. Desta dan Desta pasti menang. Pak Haji juga menang. Dua-duanya menang. Ya gimana caranya sih? Desta pasti menang, Andre juga menang. Jadi, oke, terima kasih tepuk tangan buat Tebel Cobra sekali lagi. Nah, Vivin Dedes ini gara-gara mau main sama Dikta, Ariel, Andre, itu si Desta ribut banget Naja soal muka glowing. Itu dia panik banget orang. Kan dihadapkannya sama Dikta sama Ariel, dia gak mau kalah glowing katanya. Gak padahal gak usah panik, iya. Ada Implora Face Serum. Iya, ada dua varian, Luminous Brightening dan 24K Gold Serum tuh. Oke, bener banget, di sini nih ada kandungan niacinamide, vitamin C, kaviar kolagen, black pearl, di Luminous Brightening kulit cerah, terhidrasi dan dark spot pun hilang. Si Desta gue saranin pakai yang ini nih Naja nih. Yang ini nih 24K. Yang ini ya? Yang ini. 24K Gold Serum supaya glowing plus mencegah munculnya tanda penuaan. Biar gak keriput, secara kan dia udah mulai keriput tuh ya. Kendor. Mas Vincent udah belum? Saya lumayan. Pakai juga dong. Iya, iya nanti saya mau pakai. Abis okay. Ini saya pakai ya. Langsung check out aja sekarang di e-commerce kesayangan lo ya Vivin Dede. Yes, sekarang juga ya langsung check out. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol aja mungkin dengan teman-teman, dengan Vivin Dede di sini. Bagaimana prediksinya yang megang Ariel, siapa tadi yang megang Ariel? Yang megang Dikta, yang mana yang Dikta? Padahal di awal pertandingan ya, iya. Yang pas ditanya yang megang Ariel mana suaranya tuh pelan banget. Tipis, masih tipis. Malu-malu. Pas megang Dikta mana banyak banget. Oh, iya. Giliran Ariel menang langsung pada gue Ariel. Langsung gitu. Pada ngaku-ngaku lu. Parah. Tapi tenang buat para pendukung Dikta, nanti Dikta akan bermain lagi untuk perebutan di posisi ketiga. Wow. Nah, Ariel udah di final tuh nanti akan melawan antara Desta dan Aji Andre. Si Diktanya juga nanti bertanding lagi untuk posisi tiga. Oke. Okay. Oke, kalau gitu jangan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan kembali ke Bung Jegel dan Cing Abdel, silakan. Terima kasih, Bung Vincent dan rekan aja. Yoi, baiklah sekarang tanpa berlama-lama, kita akan segera melihat exhibition match dari dua petinggi The Prediction. Ya. Pertandingan kali ini akan mempertemukan antara Desta berhadapan dengan Andre Taulane. Mana suaranya untuk Desta? Suaranya untuk Andre Taulane. Wow, kita sudah melihat kedua pemain sudah mulai memasuki lapangan, Bung Abdel. Nah, Bung Abdel, untuk Desta sebagai tuan rumah yang punya acara ikutan bermain juga mewakili Vivin Dedes. Nah, kalau untuk Andre Taulane ini gimana? Menurut Bung Abdel, prediksinya, Bung? Andre memang aktif berolahraga sejak muda. Ya. Dan saya juga sempat bermain pingpong bersama Andre. Dan kita lihat Andre Taulane memang penuh gimmick hidupnya. Iya, benar sekali. Haji Andre dan Desta sudah bersiap-siap di lapangan. Ya, ada yang mau dibicarakan? Antar sekolah ya. Pakai waktu kelas berapa? Tidak mungkin. Tidak mungkin pernah juara. Mana buktinya? Buktinya mana bukti? Ada, fotonya ada. Mana? Di rumah nenek gua. Ah. Ini orang nih begini banget nih, gak ada dukun-dukunnya sama temen nih. Ayo kita pemanasan. Ayo. Ayo. Lo mau ngadu ayam? Lagi tidur. Oh, lagi tidur. Ayo, siap-siap. Ini gue masih sendirian nih. Ya, kita yang 120 poin sudah masuk. Aja ini mau kresek kena, terus pantunya basah apa gimana?
Sepatunya basah. Anduk. Oh, anduk, anduk. Ya, kita lihat Desta mencoba meminta semangat kita kepada anak. Kita lihat Desta didukung oleh keluarganya. Oh, bawa bednya luar biasa. Oh, luar okay. biasa. Casing bed Desta. Yang sangat bagus sekali. Itu casingnya aja udah membuat gentar lawan itu. Gitu, Cing. Itu lawan melihat casingnya udah membuat benar gentar. Benar sekali, benar sekali. Anak-anak. Iya, sepertinya Andre mau nyerah, enggak ya? Mau kemana, Mas Andre? Mas Andre? Mas Andre mau kemana? Ya. Oh, yeah. Terlihat bahwa Andre juga meminta dukungan dari anaknya. Bukan, yeah. bukan, bukan, bukan. Itu istrinya Pak. Aduh, aduh. Istri waduh, kacau. Kacau, 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 kacau. Maaf, maaf, kacau, salah, kacau. Salah. Maaf. Kacau. Iya ya, bininya Vincent tuh. Iya ya, salah gue. Ini ngapain sih gue kemarin? Ngapain sih? Ya kan dari tadi bapak yang bawa. Iya bu, pegangin asisten gue mana sih? Tono mana Tono? Tono. Nah nih, pegangin dong lo. Mana sih? Hah? Apanya? Nyak angin mana Ton? Dia asal aja ngomongnya ya? Iya asal aja. Ini Haji Andri adalah contoh orang makin tua makin kocak. Kocak gaming ya? Kocak gaming. Bet, betnya salah, betnya salah, betnya salah. Aduh, aduh. Betnya salah. Masih kocak saja. Bolanya tolong perangkat ya, sudah ada. Nah, kita lihat tepak-tepoknya. Keren. Kita lihat ke kedua pemain sedang melakukan pemanasan, Haji Andre dan Bung Desta. Kalau dari pukulan Cing Abdel, menurut Cing Abdel sendiri apakah Haji Andre pukulannya bagus? Siapa ini? Haji Andre pukulannya. Haji Andre sudah mempunyai teknik-teknik yang kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa? Di lapangan. Tolong semuanya harap tenang ya, harap tenang. Memang semuanya jenaka-jenaka ya anggota presidik ini ya. Tetap dimainin. Tetap dipukul. Tetap dimainin. Kelihatan pukulan yang sangat baik ya. Pukulannya juga memang sudah terbiasa bermain pingpong. Iya. Kita lihat gerakan badannya juga ya. Wait. Ya. Kalau dari Desta sendiri sudah kemarin bertanding dengan Cing Abdel. Tapi yeah. kalau Andre Tolani sendiri, Cing Abdel sudah pernah bertemu sebelumnya? Pernah juga bertemu dengan dan sempat bermain beberapa game. Beberapa game? Dan gak usah ditanya pemenang. Pemenangnya siapa, Cing? Gak usah ditanya. Cing Abdel lagi? Iya lah. Oh. Berarti Cing Abdel ini pemain. Pemain dia. Pemain. 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 Pemain ini. Ya. Oh, ya. Yeah. Balik. Oh, balik. Wow, 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 luar biasa, luar biasa. Ini belum pertandingan tapi sudah sangat-sangat seru sekali. Pukulan Haji Andre dikembalikan dengan tenang oleh Desta. Kelihatan, emang Desta ini pemain. Emang. Pemain. Pemain, emang. Pemain banget. Pemain banget. Nah, Iya. Berarti kita tetap memakai sistem best of three ya, Cik? Best of three. Iya. Nanti pada saat final baru best of five. Best of five ketika final. Nah, nanti akan dari kedua orang ini. Teknik engkol. Di antara kedua terjadi engkol-mengengkol. Engkol-mengengkol benar sekali. Dari di antara pertandingan ini nanti yang menang akan langsung bertemu dengan Aril yang sudah memastikan satu tempat di final, Bung Abdel. Iya. Mudah-mudahan ini pertandingan juga akan berjalan seru. Ya. Ya, pertandingan akan segera dimulai. Nih, wasitnya bilang sebelumnya kita belum pernah kenal kan? Maksudnya mulai ngajak patungan nih seceng pertama katanya ya. Iya. Oke. Pak Desta ini bawa bola nih. Iya. Izin ya Pak Desta ya, punten. Oke. Oke. Pertandingan akhirin main Desta Sar. Wow. Desta Sar. Desta Sar. Pertandingan beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Desta dan Andre Tawani.
Yes, kita akan menyaksikan jalannya pertandingan antara Desta dan Andre. Desta serve. Ah, menyangkut di net. Satu poin untuk Desta, 1-0. Terburu-buru. Itu spin yang terburu-buru ya, Cik? Iya. Jadi kurang angkat sehingga tidak mampu melewati net. Ya, kita ya, lihat ya. Serve dari... Iya. Cukup tajam. Bagus. Iya. Oh, nyangkut. Apa yang dilakukan oleh Andre? Ah! Smash-an yang terburu-buru dari Haji iya. Andre. Terubur-ubur. Terburu-buru. Iya. Ya. Iya. Ah, keluar lapangan. Serve yang memang sangat sulit untuk dikembalikan. Benar sekali. Itu serve yang kalau bahasa kampung yang melintir ya, Cik. Melintir ya, melintir. Betul. Serve yang melintir. Skor 3-2 Desta serve. Ah, tidak sampai. Nyangkut. Skor 3 sama. 3 sama untuk kedua pemain. Yes. Yang penting gaya. Ya. Yang penting gaya. Smash Haji Andre keluar lapangan. Skor 3-4 Haji Andre serve. Sedekah poin dilakukan. Sedekah poin. Oh, ternyata dia hanya ingin menyuruh Desta mungut bola. Skor 5-3 Desta serve. Bagus. Coba serve yang complicated. Serve yang complicated. Iya. Terlihat Desta menertawai Haji Andre. Wow. Itu mampu menurunkan mental lawan. Benar sekali. Ya. Desta sayur. Terlihat kesulitan mengembalikan serve dari Desta ya, Cik? Iya. Diinjak. Bolanya. Tim medis. Tolong cek kolesterolnya Haji Andre ya. Ini kenapa marah-marah mulu orang ini? Protes Haji Andre bilang jangan main pelintiran dong. Iya, kita lihat serve-nya. Haji Andre sedang memeriksa net. Iya. Karena sempat lama juga dia. Wow. Bagus sekali. Spin yang luar biasa. Iya, dari sekali. Haji Andre yang tidak bisa dikembalikan oleh Desta. Skor mengambil, sementara 4-8. Mengambil bidang menyilang sehingga agak lebih jauh dan masuk. Iya. Keluar lapangan. Skor 9-8. Desta mempunyai variasi serve yang banyak. Iya. Nah. Ya. Benar sekali. Pukulan Desta nyangkut di net. Sementara Pak Haji sudah tidak nyangkut di net. Hai. Serve pompa. Memang lucu-lucu. Belum. Masih. Iya. Masih. Memang sangat jenaka ini. Iya, sangat jenaka ini. Sangat jenaka, bapak-bapak jenaka ini. Benar sekali, Bung. Haji Andi serve. Memeriksa bed. Bagus sekali. Pertandingan yang sangat menghibur ya. Yang mesti digarisbawahi selain sportivitas, pertandingan kali ini sangat-sangat menghibur ya. 10-6. Ya. Wow. Set pertama berhasil dimenangkan oleh Desta lewat serve dengan skor 11-6. Silakan kembali ke pelatih. Bagus. Yel-yel dari Ebel Cobra. Tapi ini memang pelatihnya juga berlevel internasional semua. Oh begitu, Cik. Kita lihat pelatih dari Andre Taulani, Anton Suseno, saya tahu tuh. Anton Suseno adalah pemain timnas. Iya. Mewakili Indonesia. Iya, di Olimpiade bahkan. Olimpiade, Cik. Bahkan di tingkat Olimpiade. Iya. Bayangkan ada 7 miliar orang dan hanya 24 yang terpilih, berarti dia
24/7 miliar. 24/7 miliar. Benar, 24 terbaik. Luar biasa prestasinya. Kalau pelatih desa, Cing? Yon Margiono, ini juga sudah tidak asing lagi untuk para pecinta tenis meja. Ya. SEA Games, PON. Bahkan udah level ke Swedia. Berlatih ke China. Luar biasa ini. Benar sekali. Kita akan memulai set yang kedua. Set pertama berhasil dimenangkan oleh Desta. Skor sekarang 1-0, skor besar. Haji Andesep. Seperti bermain bulu tangkis. Iya. Ah, luar biasa. Itu tadi serve awalnya adalah serve lapor, Pak. Ya. Iya. Aman, Pak Haji. Pak Haji, serve. Tiada hari tanpa komedi. Ternyata sulap. Wow. Sulap. Itu sulap. Dan herannya semua Pipin Dedes ketawa. Ayo, silakan Haji Andreser. Iya. Nyangkut di net? Enggak nyampe. Iya, benar sekali Haji Andre. Desta terlihat sangat terlalu confident ya. Iya. Keren sekali. Mungkin dia sudah bisa membaca permainan lawan. Lebih Andre lebih mengeluarkan teknik keselnya daripada teknik putarannya ya. Sepertinya Desta pintar memancing emosi dari seorang Haji Andre ya. Iya. Kita lihat. Eish, tangannya kemana itu Desta? Ke bawah. Lato-latonya. Iya. Ternyata ke lapangan sendiri ikut-ikutan Skor sekarang 2 sama, Cing. Haji Andreser. Serve yang keren loh dari Haji Andre, servis yang keren. Padahal Haji Andre terakhir kali servis AC kalau nggak salah ya. Iya. Keren sekali Haji Andre ini. Serve. Skor 3-2. Terlihat Engkot. Bahwa Desta sangat bisa menguasai emosi seorang Haji Andre. Iya. Terlihat. Sehingga pukulan engkolannya kurang bertenaga ini. Benar sekali. 3 sama kedudukan. Desta serve. Tidak bisa dikembalikan. Sudah 4 kali serve seperti ini dan Haji Andre protes. Ya, dia boleh dia bawa. Dia protes. Oh, tenang aman. Kita lihat apa yang terjadi di lapangan. Wasit agak kebingungan. Karena cuma gerak wasit. Bibir aja enggak ada suaranya itu. Iya. Sehingga wasit agak bingung dia mau apa. Ya. Wasit, saya mohon kalau ada orang komplain, wasitnya ngomong ya, jangan ketawa ya. Wasit kalau mau mengundurkan diri boleh loh sekarang. Apa? Oke. Temot. Oh, temot. Tukar bet. Enggak boleh. Menukar bet. Enggak boleh. Dalam permainan tidak boleh menukar bet. Dia mau bawa apa ini? Oke, yang tadi juga. Tinggal dibalik padahal merah dan hitam. Nah, iya. Oh, iya, itu tinggal dibalik aja Andre, enggak usah ditukar, tinggal dibalik, diputer bisa sebenarnya. Tukar dari merah ke hitam ya, Cing ya. Harus keluar. Iya. Sangat pede sekali seorang Desta. Jangan sangat pede. Kelihatan karakter seorang Dedi Mahendra Desta. 3-5. Oh, sangat melintir. Iya. 3-6. Ya, skor 6-3. 3-6. 3-6. Iya. Mungkin ada sedikit kesalahpahaman dari Haji Andre. Bermain pingpong itu yang melintir bolanya, bukan badannya ya. Benar. Oi. Oh. Skillful. Iya. Emosi. Kita lihat emosi dari Andre. Sudah mulai tidak terbendung. Skor 7-4. Skor 7-4. Iya.
Iya. Kurang fokus saja Andre. Skor bertambah untuk Desta. 4-8 sekarang. Tuh katanya. Oh, wow. Oh, sampai wow. Terjungka. Oh, wow. Medis. Rekan-rekan medis. Haji Andre pengen memberikan napas perbuatan. Wasit bingung. Wasit bingung. Wasitnya ngebedahin. Wasitnya ngebedahin perangkat tenis mejanya ya. Padahal di bajunya ada don't touch my bed, tapi Anda mengetouch bed orang lain, wasit. Iya, Anda ya. Ya. 5-8. Sabar Bung Desta, sabar. Maksud hati mendukung Desta tapi betul. Berujung dengan bentakan, hus, jangan berisik. Skor 8-5. Desta ini, ya. Oh! Sangat bagus pukulan dari Andre Taulani. Smash yang baik, spin yang baik dari Haji Andre. Skor 8, pertama. Pindah. 8-6, serve. Keluar di lapangan. Serve 378 itu melakukan penipuan antara mata dan gerak bola. Enggak, ada pasalnya ya? Pasalnya penipuan, 378. Serve 378 namanya. Iya. Ya. 8-7. Skor 8-7 Desta serve. Iya. Kelima kali Andre belum bisa membaca putaran bola dari serve Desta. Kenapa? Mau kemana? Alasan. Jangan dong. Udah. Dari gerakannya dia minta izin untuk sholat. Sudah. Ya. Sudah lewat. 7-9. Aman. Skor 7-9. Haji Andre serve. Masih bisa, masih ada harapan Andre. Iya, bermain safe. Out. 7-10. 7-10. Serve masih dari Andre Taulani. Match point untuk Desta. Oh. Hampir saja spin yang masih keluar di lapangan. Iya. Pindah 10-8. Ada yang teriak tapi tidak jelas. Oh. Skillful service. Hey. Keren. Hey. Yes. Set ini kembali lagi dimenangkan oleh Desta. 11-8. Maka berakhir sudah set ini dimenangkan oleh Desta dengan skor 11-8, 2-0 untuk Desta. Dan Desta akan bertemu Ariel Noah di final dan Haji Andre akan bertemu Dikta di perebutan juara 3 dan 4. Luar biasa sekali Cing Abdel. Ya. Saya melihat bahwa sebenarnya pertandingan yang kedua ini lebih skillful ya. Iya. Sangat menghibur, tapi dari segi permainan juga dua-duanya saling jual beri serangan gitu. Iya, betul sekali. Tapi kita lihat memang Desta banyak sekali mengendalikan permainan ya. Dengan variasi-variasi pukulannya yang sudah mumpuni. Ya. Andre Taulani mungkin agak sedikit kaget. Mungkin ini adalah baru pertama kalinya melakukan pertandingan resmi. Ya. Sehingga agak terkaget-kaget baik secara teknik maupun secara mental. Benar sekali. Karena kan yang kita tahu biasanya Haji Andre bertugas di kepolisian ya. Mas, kita lagi apa komentar? Ini dia lewat-lewat aja sambil makan enak ya. Tuh. Gua ambil lewat ya. Tadi gitu juga. Iya. Customer mungkin pengen customer sini tapi lagi enggak nampak. Benar. Iya. Oh, sepertinya mic-nya sedang berjalan. Mic sedang akan sampai di sini dan kita lihat. Oh, sudah dapat mic-nya. Iya. Vincent, apaan sih itu? Seru ya? Iya. Seru. Pertandingan kedua saya melihat lebih seru ya, Bang Vincent. Kocak ya. Lebih kocak. Iya. Dan tadi soalnya saya nonton sambil nyemilin Cita Tolight melulu, ini gak bisa berhenti. Oh. Aduh, enak-enak banget. Emang enak? Cobain ya. Ya. Apa saya kata? Apa saya bilang? Iya. Pegang mana? Ariel sama Desta. Sepertinya secara teknik Ariel. Serius? Ya.
Kalau saya Desta. Saya kira langsung. Wah, ini jadi pertandingan yang seru. Secara teknik Ariel. Ariel. Tapi digrogi banget tadi, Cing. Tadi iya, agak grogi. Mungkin kalau mentalnya terkoreksi, mungkin bisa memberikan perlawanan yang sengit buat. Iya, iya. Ya, berarti Cing ambil Ariel, saya Desta. Ayo kita ngapain? Gak udah kita ngobrol-ngobrol aja. Judi mulu. Eh bukan. Makasih ya. Oke, makasih. Iya, Bung Lejen. Terima kasih. Iya. Cuman gitu doang tuh lewat makan. Iya, benar sekali ya. Enak ya. Iya, iya. Tapi Desa memang kelihatan bahwa di pertandingan tadi Desa tuh lebih comfort, relax. Relax, betul. Iya. Beberapa kali serve yang dilakukan juga dengan bercanda ya. Betul. Tapi Andre Talon ini tidak bisa mengembalikan ya, Cing ya? Ya mungkin karena memang secara teknis kita lihat Desta jauh lebih baik daripada Andre Talon ini. Ya. Sebenarnya Andre juga mempunyai teknik yang mumpuni, cuma memang dalam pertandingan itu yang sulit kita terka adalah kondisi mental. Kondisi mental pada saat pertandingan. Benar sebagus sekali. Apapun teknik kita, kalau mental kita drop, itu nggak keluar tekniknya. Benar sekali, mental yang paling penting juga ya. Selain teknik, mental juga penting ya. Jadi Desta... Anda suka olahraga kan? Suka saya. Apa suka. Yang paling bisa? Saya olahraga paling bisa saya sepak bola, bright. Bridge. Kenapa jadi bright? Iya. Oke. Iya. Nah, selamat ya untuk Desa yang menjadi pemenang di eksibisi kedua. Nah, nanti dengan demikian Desa akan berhadapan dengan Ariel di partai final. Tapi untuk perebutan juara ketiga, Dikta akan melawan nama Andre Taulani. Oke, makanya jangan kemana-mana, tetap di VDKT Vivin Dedes, kalian terbaik. Enggak gue banget nih. Hah? Ini mah bukan gue. Mau yang kamu banget. Nih, pakai Bayu. Kartu internet yang paling kamu banget. Nah, ini yang gue banget. Kartu internet yang ramah di kantong. Pakai sinyal nomor 1 Telkomsel. Benul, pilihan kuotanya banyak. 24 jam gak dibagi-bagi. Lancar buat sosmedan, main game, dan juga streaming video. Ya udah yuk, buruan kamu beli Bayu sekarang. Lagi ada promo buat kamu banget. Karya lo jelek, malu kalau diupload. Gak usah kali ya, kayaknya gak usah diupload deh. Jelek. Gambar amatir. Apa kata netizen jelek karya lo? Hey, masih ragu? Upload aja karya lo di aplikasi Evindes. Punya lukisan, musik, foto, film, aplikasi Vindes aja. Tempat lo bisa pamerin karya lo tanpa harus takut jelek. Download sekarang! Banyak orang yang bilang bahwa gak semua orang nih di dunia lah punya privilege bersahabat kayak lo berdua gitu. Iya, pun gue juga, kayaknya gue gak ada nih sahabat yang beneran berdua gitu. Lo berdua tuh adalah sosok yang emang lekat banget, Vincent Desta. Sekarang kita punya Vindes. Gimana mas lo mencerminkan, mereflek itu? Iya, ya Vivi aja bilang, susah lagi kalian berdua tuh ibaratkan kalau di persahabatan itu mungkin one in a million gitu. Enak lah, hidup lu enak. Lu pengen punya Vespa, dapat undian, akhirnya lu dapat Vespa itu gratis. Apakah Anda setuju dengan title Lucky Bastard? Gue setuju banget lagi. Sebenarnya ini siapa kayak sugesti, apa sih? Maksudnya kayak optimis gitu, kayak lu pengen sesuatu atau lu pengen bikin sesuatu nih. Lu yakin, kayaknya bisa goal nih. Dan itu goal. Sesimpel ini aja lu kehujanan. Waduh, hujan rentik-rentik nih. Gue bakal pusing nih, sakit nih. Lu udah menyuruh badan lu untuk sakit kan? Iya. Akhirnya lu sakit. Nah kayak gitu, jadi kalau lagi ada hujan rentik-rentik, jalan aja. Dari secara ilmu nih, dulu kan kita nih di Vindes bisa dibilang gak ada yang expert ya, bener-bener dari nol gitu. Pengalamannya juga belum banyak di dunia media, broadcast gitu-gitu. Dan gue belajar sama siapa ya di sini ya? Gue merasa kita saling belajar bersama satu sama lain sih. Jadi kayak grow up together tuh bener-bener yang terjadi gitu di sini. Jadi Vincent Destanya pun belajar dari kita yang anak-anak gitu. Dan anak-anaknya pun sama-sama belajar dari sosok Vincent Desta yang bisa dibilang ya memang panutan.
gue flashback ke zaman gue di TV tuh, Vindes tuh gue melihatnya seperti Trans TV dan Net TV zaman dulu ketika mereka lagi naik gitu. Ketika orang-orang berlomba-lomba pengen jadi pegawai Trans TV dan emang lagi naik kan si TV-nya. Lalu 2013-14an itu naiklah Net TV gitu kan. Net TV juga lah bikin tren gitu dengan seragam yang keren, program-program yang bagus. Semua ingin menjadi bagian dari Net TV waktu itu. Menurut gue itu terulang lagi nih di tahun 2021-2022 ini, itu Vindes gitu. Komedi berdiri yang tidak begitu-begitu saja. Apa ini lo ke Bima? Kalau jauh. Ya kan gua. Mari tonton obrolan kesana dan kemari. Bersenang-senang bersama Rigen dan Primawan. Namanya puisi itu ekspresi jiwa. Namanya puisi pakai kata mantep. Matamu yang mantep itu. Matamu yang bagaikan apa. Matamu yang mantep. Namanya juga orang. Tayang setiap hari Minggu pukul 8 malam hanya di YouTube Vindex. Oke. Kita kembali lagi di VDKT, Vivin Dedes, kalian terbaik. Iya, benar sekali. Beberapa saat lagi kita akan menyaksikan pertandingan final match ya. Dari pemenang pertama yaitu Ariel Noah dan pemenang match kedua yaitu Desta. Tapi sebelum itu kita akan menyaksikan pertandingan untuk mencari juara ketiga. Oke, berarti antara Andre Taulani dan Dikta. Benar sekali. Oke, nah, kita lihat juga sepertinya pemain, kedua pemain juga sudah siap memasuki lapangan pertandingan. Iya, 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 benar sekali. Tapi yang sebelum itu, sekarang itu pingpong ternyata sudah menggunakan sistem 11 poin doang ya, Cing? Iya, ya. Awalnya sistemnya 21. Iya. 21, habis di 21 dan setiap pemain bisa memegang 5 kali serve. 5 kali serve. 5 kali serve. Setelah beberapa, kalau nggak salah tahun 2001. Iya. Karena waktu itu, waktu saya beli 4.000, dia 2. Oh, iya. 2001, 4.000, 2. Iya. Ah, bisa. Di tahun 2001 dirubah ya. Penilaiannya menjadi 11 poin. Iya. Itu supaya lebih seru, karena kalau 5 kali orang memegang serve, kadang-kadang permainan jadi kurang seru. Oh, kurang seru, karena banyak yang mati di serve. Iya, gitu. Iya, jadi iya, sekarang iya, dikurangi iya. 2 serve dan permainan juga menjadi lebih cepat. Lebih cepat. Dan lebih enak untuk dinikmati. Oke, okay. Gitu. Berarti sepanjang peraturan itu bisa sangat berubah ya, tergantung kondisi ya. Betul. Ya, 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 menyesuaikan ya. Ya, ya, ya. Banyak yang berubah. Benar, peraturan sih. Bet harus beda warna pun juga baru-baru aja dulu boleh. Satu warna. Ya, ya, gitu. Ya. Nah, sekarang kita akan menyaksikan pertandingan untuk perebutan juara ketiga antara Dikta berhadapan dengan Andre Taulani. Ya, 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 ya. Kedua pemain sudah memasuki lapangan. Mana suaranya untuk tim Dikta? Mana suaranya untuk Andre Taulani? Dikta sudah memasuki lapangan. Mereka berdua akan melakukan pemanasan, Cing. Dari pertandingan pertama dari kedua pemain, Cing, kira-kira apa yang harus dibenahi dari kedua pemain ini, Cing? Mungkin membaca bola yang datang dari lawan ya. Sehingga memberikan respon pukulannya tepat. Oke. Okay. Kadang-kadang Andre Taulani pada saat menerima serve dari Desta kurang melihat jalannya bola. Benar. Sehingga lebih banyak mental keluar gitu. Dan kita lihat kalau Dikta sudah oke dalam bermain chop. Oke. Okay. Mungkin itu bisa menjadi keunggulan Dikta di pertandingan kali ini. Iya, iya. Pukulan chop Dikta ketika melawan Ariel Noah kita lihat beberapa kali berhasil ya. Berhasil. Membuat Ariel Noah kewalahan ya. Dan kita melihat dua pemain ini kayak before after ya. Maksudnya mudanya Dikta, tuanya aja Andre gitu. Oh, maksudnya iya. Before-nya gitu iya. Maksud saya. Mudanya Dikta, tua aja Andre. Betul. Bikin Dikta males tua jadinya. Iya, iya. Oke. Ya, 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 ya. Seru sekali. Ini ada perebutan juara ketiga. Iya. Dan ini katanya taruhannya garasinya Papa Lopa. Enggak ya? Garasi Papa Lopa kalau Dikta menang untuk Dikta katanya ya. Ah iya lagi. Iya. Tanpa perlawanan langsung iya. Iya. Ya, ya, ya. Tapi kelihatan bahwa Andre Taulani ini adalah pemain yang
sudah sangat lama tidak bermain ya, Cik. Ya, karena betul. Pukulannya sebenarnya baik, semuanya baik, tapi ya. Tapi memang membaca serve Desta itu sangat sulit ya, Cik. Dari, ya. Dari kalau pertandingan resmi, Cik, apakah boleh melakukan serve seperti Desta lakukan tadi, Cik? Selama bolanya dilempar boleh. Oke. Okay. Selama bolanya dilempar boleh melakukan teknik melintir seperti yang Desta lakukan boleh. Oke. Itu memang teknik yang diperbolehkan. Pokoknya yang selama dilempar itu bola masih boleh, tapi kalau yang dilempar pantun, Cik. Kita harus bilang cakep. Saya kan juga Andri pernah menjuarai turnamen antar SD. Antar SD? Waktu itu juara satu, waktu itu kalau nggak salah Andri udah SMA. Turnamen antar SD, tapi waktu itu Haji Andri udah SMA. Udah SMA, iya. Kita lihat mereka berdua sedang pemanasan. Sistem yang digunakan masih tetap sama, Cing? Sama. Best of three. Mungkin nanti di grand final mungkin best of five. Oke. Okay. Okay. Tapi grand final kita akan melihat pertandingan antara Desta dan Ariel Noah. Iya. Iya. Cop yang baik dari Dikta setelah bertandingan dengan Noah, Ariel Noah tadi ya, Cing ya. Haji mau langsung mulai? Oke. Okay. Ini mental juga sangat pengaruh. Ya? Mental sangat berpengaruh. Ditonton secara langsung oleh sedemikian banyak penonton itu membuat mental bisa bumerang. Maaf aja ya. Bukan, enggak. Pemarah kita, juga membuat komentator ini loh. Doang. Pemarah maaf. Membuat okay, permainan siap. Jadi jelek, Pak Andri. Nah, sekali lagi kita beri tepuk tangan dong untuk Vindes, teman-teman semua. Yang udah mengumpulkan Vivin Dedes dari 10 kota di Indonesia, di Pulau Jawa untuk datang. Kita lihat apa yang terjadi. Maksudnya, hanya ingin lewat, tapi sebenarnya lewat belakang bisa. Iya, benar. Kalau nggak mengganggu pertandingan, tapi nggak apa-apa, dia yang punya acara. Iya. Rusuh. Mulai. Ya. Pertandingan sudah dimulai. Sudah dimulai tanpa bilang-bilang. 1-0 skor untuk Andre. Tidak sampai. Kelihatan seperti Haji Andri masih belum klop ya sama bandnya ya. Skor masih sayang ibu. 1-1. 1-1 ya. Aku sayang ibu. Iya. Benar sekali, Cing Abdel. Iya. Smash. Terlalu terburu-buru. Dari Haji Andri nyangkut di net. Iya, dan bolanya juga masuk ke kolong. Dilihat Pak Haji Andri kalau ngambil bola dilihat. Iya. Palanya malah meleng di atas meja padahal bolanya di kolong. 1-2. Ya. Skor 1-2? Iya. Saya lihat Andri lebih tenang sepertinya di pertandingan ini. Iya. Skor sekarang aku sayang ayah. 2-2. Iya benar, 2-2. Oke. Oke, Dikta Sir. Menyangkut. 2-3. Mudah-mudahan bisa aku sayang adik kakak. Tidak sampai sayang adik kakak, langsung 4-2. Langsung 4-2 ternyata. Saling berburu. 4-2. Iya. Bisa begitu ya? Lagi tanding diajak ngobrol nyaut. Nyaut ya. Keluar kita lapangan. Kita lihat memang Andre jauh lebih rileks bermainnya. Benar, lebih rileks. Iya. Oke, diblok oleh Dikta tadi. Keluar 3-5. Skor 3-5. Menyentuh bibir masuk. Net tapi tidak. Hanya menyentuh net tapi tidak masuk ke lapangan. Tidak masuk ke lapangan. Iya. Luar biasa. Pukulannya sangat baik dari Haji Andre ya. Ya. Pukulannya sangat baik dari Haji Andre. Mungkin Haji Andri minta pergantian komentator. Kasihan banget komentatornya gak ada ladenin. 5 sama. Iya. Smash yang baik dari Andre. Ada komentator bukan disautin malah ditanya balik ya. Gitu dong. 6 sama. 6 sama. Skor sangat berimbang. Sekarang skor sama 6. Dikta serve. Iya. Mas Tata. 7-6. Mas Tata kelihatan lebih tenang, Mas Tata.
Untuk ini sekedar informasi untuk teman-teman, Dikta ini dipanggil penggemarnya itu Mas Tata. Mas Tata. Nama panjangnya Tata Rias. Aman Mas. Tipis-tipis respect. Iya. Oke. Okay. Wow. 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 Luar biasa. Oke, okay, skornya sekarang putar balik. Apa tuh? 69. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Ah. Oh. Pindah. Cop yang baik dari Haji Andre ya? Apa? Bukan. Iya. Cop. Mau komen tapi enggak pede, Indra Jegel. Ya. Ya. 79. Wow. Rel yang baik. Oh. 98. Haji Andre mencoba mengejar. 98. 98. Sebenarnya Andre kalau bermain tenang dia akan bisa mendapat mengumpulkan poin demi poin, kita lihat. Poin demi poin. Permainannya ya. Kelihatan bahwa iya. Iya. Wow. 9-10. 9-10. Match point? Match point. Belum. 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 Game point. Game point. Set pertama dimenangkan oleh iya. Dikta. Kita dan lihat Kenzie juga sangat terpukul atas kekalahan. Benar. Ayahnya. Kenzie sangat terpukul. Kenzie Storia. Kenzie kan. Ya. Wah, Kenzie Storia kan? Kenzie Storia? Bukan. Siapa Kenzie? Itu Kenzie Purwadinata. Oh iya. Lebih ger. Terima kasih. Kenzie, kamu tenang. Walaupun papa kamu kalah, papa kamu tetap papa rock and roll. Ya. Mantap aja. Iya. Ya, set pertama dimenangkan oleh Dikta. Bagaimana menurut Bung Abdel? Jadi kita lihat Dikta diberi instruksi oleh pelatihnya. Sementara Andre hanya curhat-curhatan aja sama anaknya. Benar. Dan itu anaknya bukan memberi instruksi tapi lebih ke minta uang jajan. Tapi ya Bung Abdel, saya baru melihat kenapa di pertandingan pertama Dikta kalah sama Aril. Karena baju kerahnya dikancing sampai atas. Oh, ini udah dibuka. Ini dibuka, jadi dia menang. Iya. Oh iya. Ada capungnya. Oh gitu. Sekarang Andre Sir, set kedua. Sebenarnya Andre Taulani hanya perlu tenang bermain, bisa meladeni rally-rally dari Dikta. Benar sekali. Iya. Kita lihat sering banget sudah unggul tapi kemudian terlampaui oleh Dikta. 0-2. Nah. Oh. Wow. 3-0. Kita lihat kalau tenang. Kedudukan 3-0 sehingga jok sayang ayah dan sayang ibu tidak bisa. Apakah bisa sayang adik kakak ini? Iya, kita lihat apakah bisa sayang adik kakak. Iya. 1-3. Bina. Mas Tata ini banyak segen ya, apa karena ngelawan orang tua ya Mas Tata ya? Oh. 4-1. Andri mulai bisa menguasai pertandingan dengan pukulan yang tenang. 4-1 Bung. 4-1 untuk keunggulan Andri. Oke. Pindah. 2. Skor 2-4. Dikta mencoba mengejar. Kalau rame lanjut part 2. Oh. Gaya menerima serve sambil. Oh, bagus sekali. Semesan dari Dikta. Spin, itu spinnya sih. Betul. Spin. Tapi yang saya perhatikan tadi ada gaya menerima serve baru dari Andre Taulani dengan gaya tolak pinggang. Gaya tolak pinggang. Iya. Nah, itu kan? Ya. Nah, kan benar kan? Dengan gaya menggaruk-garuk. Iya, kita lihat Andre sudah sabar. Oke. Sayang sekali. Padahal bola yang baik itu ya, Cing ya. Ketika itu bola menyentuh meja, bisa jadi dia melintir tir. Dan menjadi poin untuk Andre. Andre Taulani, tapi sayang jauh keluar. Bagus sekali serve-nya. Tajam dan ada di ujung meja. Iya. Skor sekarang 4-5. Iya. Pukulan bola kosong dari Dikta memang bagus. Bagus ya, Cing. Bagus smash, menerima bola kosong masih bagus sekali. Ya. Dikta mencoba serve. Kembalikan Andre.
Sayang sekali. Disalahin. Menyalahin tangan bed. Nakal. Kamu tangan nakal tadi gebuk. Dikta memimpin 65. 65. Oh. 57. Oh. Hampir. Aman. Hampir terjadi. Oke. Hampir terjadi aman, lagi. Aman. Oke, aman. Aman. Jangan sampai terjadi dua kali. Iya. Aman. Haji Andre aman. Hampir aman. Lagu Ariel dan terjadi lagi. Yoi. Okay. Saya lihat Andri sangat puas dengan pukulan itu ya. Walaupun tidak menghasilkan poin. Aman. Tapi menghasilkan bekas. Benar. Ya. Poin enggak dapat tapi bekas dapat dia. Ya. Bekas yang bagus, benar sekali. Oke, 57. Haji Andri Sir, 57. Nah. Ai. Ya, kita lihat, Bung. Betul. Spin dari seorang Dikta. Luar biasa. Timing yang sangat tepat, posisi yang sangat tepat, bagus hasilnya masuk yep. Di iya. Nah, lagi. Sepertinya senjata itu harusnya dikeluarkan terus oleh Andre Taulani. Benar sekali ya. Karena pengembalian tadi bolanya. Tadi paha, sekarang dada. Iya. Ngantem. Emang ngincer kayaknya ya. Iya. Oh, iya. Okay. Sonic Smash membuat bekas di segala penjuru tubuh. Skor 78, iya. Bung Abdel. Terburu-buru. 97. Dikta memimpin. 97. Serve di Andre. Ini kesempatan Andre untuk memperkecil ketinggalan. Tajam sekali. Iya. Bagus sekali. Yang dimenangkan oleh Dikta menghasilkan 1 poin. 7-10. Dan match point untuk Dikta. Match point. Bagus sekali. Wow. Haji Andre. Kelihatan mengeluarkan semester baiknya hari ini. Luar biasa. Haji Andre. Skor 10-8. Telak pinggang lagi menerimanya, iya. Dalam hati ayo loh, iya. Wow. Bagus sekali penempatan bola dari Andre Taulani. Sangat seru. Menempatkan posisi di tempat ya, yang ideal untuk smash. Benar sekali. Dan diluncurkan smashnya. 10-9. Itu harusnya pengembalian bola yang harus dihindarkan sebenarnya ya. Iya, Cing. Betul untuk, sekali untuk ya. Pingpong ya, Cing ya. Terlalu tinggi maka akan bahaya. Seru sekali saudara-saudara. Berhasil mengejar. 10 sama. Jus 2. Iya, tentunya ini meningkatkan mental dari Andre Taulani. Benar sekali. Iya. Sebagai yang menyusul dari leading point ini harusnya menjadi sebuah nilai plus buat nilai mental plus. Andre Taulani dan kita lihat serve-nya. Match point 11, untuk Dikta. 11-10. 11-10. Kembali jus nih. Kesebaran yang berbuah manis, kembali jus 2. Kembali jus 2. Kembali jus 2. 11. Haji Andri serve. Haji Andri serve. Kelihatan terburu-buru. Terburu-buru. Kelihatan terburu-buru Haji Andre. Andre juga tampak menghela nafas. Gemas sekali dengan pukulannya. Yoi. Skor 12-11 cing. Iya. Game point untuk Dikta. Lagi. Kembali jus. Jus cing. Kembali dua jus. Dua sama. Karena skor. Di jus ini kita akan mengambil poin yang berbeda 2. Oke. Oke, selesai akan kalau poinnya sudah berbeda 2. Advantage dari Andre tampak masing-masing sudah kelelahan. Game point untuk Andre Taulani. Iya. 13. Kita lihat apakah teknik menerima bertolak pinggang kembali dikeluarkan. Cing, apa yang terjadi kalau sama-sama terus, Cing? Terus.
terus sampai dimatiin lampunya. Ya. Wow, pertandingan yang sangat seru. Seru sekali. Pertandingan yang sangat seru. Pertandingan yang sangat seru. Cukup menguras tenaga karena pikiran harus disinkronkan dengan gerakan. Iya. Out. Out. Game point untuk Dikta. 14-13. Apakah poin ini bisa menentukan bahwa Dikta menjadi pemenang di pertandingan kali ini? Kita saksikan saja Dikta lagi set. Semangat sekali Bung Indra jaga ini. Iya, kita lihat save Dikta. Lagi-lagi. Masih. Lagi-lagi. Ada 14 sama. Andre Taulani. Sama. Iya. 14 sama. 14 sama. Kalau kondisi masih seri juga, kita akan cek gula. Siapa yang paling tinggi dia kalah. Iya. Yang diperlukan ketenangan 14. Dari masing-masing pemain. Kita lihat Andre. Iya. Bagus Andre sekali dengan memberikan serve yang berbeda. Ya. Sehingga dikembalikan oleh Dikta, sangat enak bola tanggung. 14. Langsung di smash. Smash saja oleh Andre Taulani. Tidak menyangka ada juga yang mendukung Andre, ya. Lagi. 15 sama. Luar biasa. Pertandingan yang sangat luar biasa. Dikta dan Andre Taulani. Luar biasa. Saya lihat Indra Jaya lebih keasik sendiri ya. Iya. Maafkan saya, karena ini pertandingan seru sekali. Jarang terjadi. Oke, penonton Andre Taulani, sir. Ya. Iya. Andre 16 15 cing. Andre Taulani berhasil mengambil satu poin. Kita lihat. Saya hanya bisa tertawa melihat kelakuan Indra Jegel. Oke, tenang. Menerima serve dengan tolak pinggang Dikta adalah ciri khas dari Andre, ya. Lebih kecapek sebenarnya itu. Kan apa ku bilang? Lagi-lagi sama terus. 16 sama sekarang. Pertandingan yang sangat-sangat sengit. Wow, luar biasa. Sama terus. Bagaimana ini, wasit? Aman, lanjut. Lanjutlah. Emang mau lagu berikutnya? Enggak dong, lanjut. Lanjut, lagu berikutnya. Luar biasa, pertandingan yang seru sekali. Menguras tenaga dan juga emosional. 16, ya. Iya. Harus fokus. Di sini adalah ketenangan mental yang diperlukan. Smash yang baik tapi masih keluar. Iya. Ya. Advantage untuk... Game point untuk Dikta. Dikta, betul sekali. Game point untuk Dikta. Kita lihat pertandingan mencari juara ketiga sangat seru. Dikta mencoba menenangkan pikiran. Iya. Dikta, kita lihat Indra Jegel bertarung melawan suara penonton. Iya. Dikta sir. Akhirnya Dikta, seorang Dikta berhasil memenangkan pertandingan. Akhirnya setelah penantian panjang dari kita penonton dibikin deg-degan, akhirnya seorang Dikta meraih predikat juara ketiga. Selamat untuk Dikta. Ya, Bung Jaga. Ya, Bung. Bisa diulangi yang tadi? Capek saya, Bung. Okay. Setelah pertandingan yang sama-sama terus, jus terus. Pertandingan yang sangat sengit sekali. Sangat-sangat sengit. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat untuk Dikta yang menjadi pemenang ketiga. Dan Andre Taulani yang menjadi pemenang keempat. Ya, luar biasa ya. Ya. Bung Abdel, luar biasa. Anda juga ikut ngos-ngosan ya. Karena saya lihat Anda sangat bersemangat sekali memberikan komentar. Sekali pertandingan ya. Yang seru ya, Cik. Iya. Cik, tapi apa yang terjadi kalau misalnya akan sama terus? Iya, terus. Kita harus mencari perbedaan dua, itu baru akan selesai. Iya. Tapi
tidak akan terlalu lama karena biasanya juga mental itu sangat berpengaruh. Iya. Nah, setelah ini kita akan menyaksikan pertandingan final antara Ariel Noah yang akan berhadapan dengan Desta. Vivine Des, jangan kemana-mana, langsung kita saksikan pertandingan final antara Ariel berhadapan dengan Desta. Iya. Bukan ngeliat prompter, malah ngeliat putri loh, jadi bingung ya. Oke, kita akan mencari 3, ini akan best of 5. Best of 5 namanya, Cik. Jadi yang menang 3 game terlebih dahulu itu yang akan menang. Kalau misalnya skornya masih 2-1, maka akan sampai 5 set. Iya. Ariel dan Nesta sudah memasuki lapangan. Tepuk tangan yang meriah untuk partai final malam hari ini. Sekali lagi luar biasa. Untuk Vindes. Dan untuk semua VIPNDES yang ada seluruh di Indonesia ataupun yang ada di GBK Arena pada malam hari ini. Oke, kita sudah diberikan standar yang luar biasa dari pertandingan sebelumnya. Iya, antara Andre Taulani dan Dikta. Sangat seru dan kita berharap pertandingan berikut ini juga akan menampilkan keseruan, ketegangan, ya. Menguras emosi, menguras tenaga. Wow. Lo bantuin dong, gue ngomong sama Iya. Saya masih ngomong terkesima dengan pukulan Ariel Noah. Wow, luar biasa. Pemanasan aja udah seru, Cing. Maafkan saya ya, Cing. Iya. Ini kita lihat bahwa harusnya kan mereka berdua ini gak usah bertanding. Kenapa? Karena yang satu drummer, satu vokalis. Mending bikin band deh. Iya. Ya, pertandingan final kali ini, Bung Abdel, ya. Kalau final pertandingan seperti ini, apakah mental sangat-sangat perlu dijaga? Perlu, mungkin itu 50-50 antara teknik dan mental. Ya. Karena sebagus apapun teknik kita, kalau mental kita yang kena, itu membuat gerakan tubuh jadi tidak sinkron dengan perintah dari otak. Oke, okay. Dan sepertinya... Ya. Oh! Kalau melihat pertandingan final kali ini, kita kayaknya lihat. Desta akan bersungguh-sungguh. Tidak seperti partai melawan Andre Taulani tadi ya, Bung? Iya, kita lihat teknik tadi smash dengan membanting diri sendiri. Iya, membanting diri sendiri. Iya. Benar sekali, seru sekali. Pemanasannya aja udah seru ini loh. Sayup-sayup terdengar suara supporter Ebel Cobra. Security boleh keluarkan orang ini. Enggak, aman. Iya, sepertinya wasit memerintahkan untuk pemanasan backhand. Setelah itu kita akan bisa mulai pertandingannya. Iya. Jadi memang diberikan waktu untuk pemanasan forehand dan backhand. Forehand dan backhand. Iya. Dan satu fakta lagi ya, Bung Abdel ya. Iya. Bung Ariel Noah di pertandingan kedua ini kelihatan lebih putih ya. Anda selalu melihat tone kulit orang ya. Benar sekali. Saya suka terkesima. Iya. Wow. Pukulannya juga secara teknik sudah bagus dua-duanya. Cing, pemanasan seperti ini tuh emang harus dilakukan. Maksudnya apa, forehand dan backhand? Backhand. Biasa waktu pemanasan itu bisa berapa lama, Cing, untuk pingpong? Tergantung wasit. Biasanya itu dikasih berapa kali mati gitu. 5, 1 menit, 2 menit. Berisik. Ini komentator. Ini komentator. Emang ini masuk ya kita? Suara kita masuk. Oh, masuk ya suara kita. Oh, masuk suara kita. Maaf. Ini mau main? Cari 3 kemenangan ya. Best of 5. Best of 5. Ya, best of 5. Partai final. PDKT, Desta Sir. Oke. 1-0. Desta mempunyai keunggulan variasi serve-nya. Ya. Oh. Jauh. Terlihat emosi Desta. Skor 1-1. Satu sama. Satu. Tenang, Pak Desta, Pak Desta, tenang. Ebel, coba kendalikan diri, Ebel. Ya. Satu. Oke. Okay. Oh, manis sekali. Iya. Satu, dua skor. Oh, iya. 3-1. 3-1. Seru sekali pertandingannya. Kelihatan kedua pemain lebih fokus ya. Iya. Serve, lagi-lagi serve yang membahayakan. Serve yang sangat bervariasi melintir. Wow.
pukulan yang bahaya dan pengembalian yang luar biasa dari Desta. Wow, satu, ini pertandingan lima. Final yang baik nih. Leading 5-1, cukup jauh poin ini. Ya. Ah, oke. Okay. Masih menyangkut di net. 2-5, Aril serve. Ya. Wah, ya, tarik napas. Iya, betul. Sebuah tenang. Tindakan yang bagus sekali untuk menahan emosi, ya. Oh. Oke. Okay. 5-3. 5-3 untuk Desta. Serve yang bahaya dari Desta lagi-lagi. Ya, serve yang bahaya. Variasi serve Desta memang sangat luar biasa ini, ya. Ya. Oke. Okay. Bola chop yang tajam tapi bisa, tidak kuat diangkat oleh Ariel. Cukup jauh tertinggal Ariel Noah. 3-7. Oke. Okay. Oh. Nyangkut. Sabar. Terjadi sedikit. Tenang. Terprovokasi. Benar. Oleh bola chop dari Ariel. Pindah. Spin yang baik ya, tapi masih keluar lapangan. Agak kurang tutup sedikit saja. Agak kurang tutup net, ya. Tutup bed. Tutup bed, ya. Iya, iya. Tipis. Mencoba spin tadi. Backhand spin. Backhand spin. Iya. Backhand spin. Ya. Oke. Okay. Backhand spin. Backhand spin. Biar gak lupa. Pertarungan. Rally chop yang luar biasa dan ya, dimenangkan oleh Desta. Iya. Ya. Desta mencoba lakukan side. Terlalu terburu-buru. Terlalu terburu-buru. 5-10. Tolong dibenarin terburu-buru, tolong dibenarin dari gua terburu-buru. Luar biasa. Bung, pengembangan luar biasa tadi, Bung. Saya jarang terjadi melihat pertandingan seperti itu, Bung. Keren sekali. Di kampung saya susah itu. Serve andalan dari Desta. Yang memang masih sulit diterima oleh lawan-lawannya. Game bagus. Pertama dimenangkan oleh Desta dengan skor 11-6. Kita lihat bahwa senjata dari Desta adalah serve yang berbahaya, ya. Betul, dan udah dua pemain ini yang belum bisa membaca arah mutar bola, ya, sehingga ya. Terlalu pengembalian yang jauh di luar meja. Sebenarnya Cing, kalau boleh tahu, apakah trik atau tips khusus untuk menahan serve Desta itu? Harusnya sederhana saja, ditutup seperti memukul bola biasa. Okay. Tapi pada saat pertandingan itu kita akan sulit melihat apakah ini bola kosong atau bola isi. Iya. Kita lihat Desta udah mulai memarahi semua kru. Ya. Kameramen yang bertugas pun sudah hampir ditendang. Terlihat emosian ya. Kita melihat pertandingan di set kedua. Aril serve. Yang tadi udah janjian ternyata. Oke. Okay. 1-0. 1-0. Ais. Kembali 1-1. Aku sayang ibu. 1-1. Satu sama sayang ibu. Iya. Nah. Luar biasa. Luar lagi-lagi. Biasa. Lagi-lagi. Serve yang begitu entertaining dari seorang Desta dan Wai. 1-1. Iya. Saya suka geli sendiri. Iya. Bola engkol. Okay. Keluar. Terjadi skor sayang ayah. 2-2. Dua-dua sayang ayah. Tajam sekali cop-copannya. Wow. Hampir. Jadi kenapa kita ikut deg-degan ya? 2-3. Saya ikut deg-degan saya. Bung Jengil deg-degan? Iya. Iya. Sabar, tenang. Mohon sabar Desta, Anda mulai emosi terhadap semua yang terjadi di GBK Arena. Tapi kalau Ebel emang bisa sih ditampar sedikit lah ke anak. Aril serve, skor 2-3. Bagus sekali. Serve yang bahaya juga. Iya. Ada yang dengar? Dengar laraku. Iya. Aman, mantap Pak Aril. 3-3. Empat tiga. Desta serve.
Iya, tajam. Oh, wow. Bagus sekali. Wow. Bagus sekali, Desa. Bagus sekali. Pertandingannya sangat bagus. Bagus sekali. Spin yang baik dari Desa. Iya, menunggu pengembalian dari Ariel dan langsung di spin. Yang pengembalian tampak tinggi ya, Bung yeah. Abdel. Skor 3-5. Ah. Apa poin? Itu? 3-6. Oh, poin untuk Desta. 3-6. Kalau enggak kena poin. Ah. Ah, oke. Okay. Kurang menarik. Pindah 6-4. 4-3. 6-4. 6-4. Jauh sekali satu saudara. Ah. Indra Jaga udah mulai bingung. 7-4. 4-6 kalau dibilang 4-3. Oke, 7-4. 7-4. Desta serve. Lagi-lagi. Nah. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Iya. Yeah. Serve menipu. Iya. Jangankan lawan, diri iya. sendiri juga tertipu. Dan dia ingin melampiaskan kemarahannya ke wasit sepertinya. Iya, siap. Tajam sekali chopnya. Iya. Terjadi rally chop. Ah. 5-8. 5-8. Bagus. Ya, ya, ya. Bagus sekali smash pengembalian dari Desta. Dan sudah diantisipasi oleh Ariel. Pengembalian yang kurang baik dari Ariel langsung di spin oleh Desta. Iya. Lagi. Oh. Lagi. Lagi skor 6-9. 6-9-9-6. 6-9-9-6. Ah, serve andalan dan Uih. Ditinggal saja. Bisa gitu ditinggal ya orang kok saja. Bisa orang kok bisa sombong banget iya. gitu ya orang ya? Serve pongah itu lebih ke pongah sebenarnya. Ya. Orang ya. Sombong banget ya. Pukulan pongah. Oh, sebuah spin yang dibalas smash oleh Desta. Game point. Smash dari yeah. seorang Desta. 11-6 mengalahkan Ariel Noah di set kedua kali ini Bung Abdel. Yeah. Luar biasa. Sayang sekali saya melihat pertandingan seseru ini Bung Abdel. Sayang sekali Vivin Dedes tidak melihat apa yang dilakukan oleh Indra Jegel. Ini lucu sekali sebenarnya. Oke. Okay. Sekarang kedudukan 2-0. Kita lihat masing-masing pelatih juga justru memberikan instruksi. Iya, iya, iya. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah Desta menjaga emosinya. Menjaga emosi. Karena ini Desta harus bisa menjaga juga. Emosi karena kita lihat di pertandingan kali ini beda waktu melawan Ceng Abdel, kayaknya yeah. hari ini dia lebih confident gitu, betul, lebih rileks. Ketika yeah. melawan Ceng Abdel itu lebih tegang gitu. Kenapa begitu ya Cing? Yeah. Pertandingan akan dimulai set ketiga. Kalau set ketiga ini dimenangkan oleh Desta maka 3-0. Wow. Maka pemenangnya adalah juaranya adalah Desta. Ya, 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 ya. 1-0 untuk Ariel. Ai. Benar-benar variasi serve yang sangat banyak, dia agak membingungkan lawan benar juga sekali. Untuk menerimanya ya. Satu sama sayang ibu. Gimana ya? Ya. Gimana bang? Ya. Ah. Tipis sekali. Iya. Kita lihat kalau rally rally chop terlihat ya kalau Ariel lama. Kalau Ariel gagal tuh yang banyak gitu. Wow. Keren sekali pertandingan kali ini ya. Iya, iya. Keren sekali ya. Kalau Ariel berhasil suara gegap gempita. Benar sekali. Ariel gagal penuh pemakluman. Benar. Iya. Ariel nggak pernah salah jadinya memang. Benar ya. Sekali. Ya, ya. Kalau Ariel berhasil semua, wow. Oh. Ariel gagal. Ah. Pindah. Skor 4-3, 4-2. Iya. Tetap ada teriakan gemes walaupun Ariel salah menerima. Benar bola. Sekali. Ya. Berbanding terbalik dengan Haji Andre tadi ya. Ah, bagus sekali. Kembali. Ah. Gak cuma cewek-cewek ya, cowok-cowok juga oh ya. Oh, iya. Ternyata ya, saya baru sadar ya.
Pindah. 53. 53. Oh. Enggak, udah ketelat. Telat. Udah telat. Harusnya tadi. 53. Serve dari Desta. Eh. Yes. Songong. Memang kalau urusan songong. Ini orang. Ini orang memang ya. Desta ini ya memang ya. Saya perhatikan ya. Pongahnya pongah luar biasa. Tapi kok jago ya. Kamu ya Desta ya. Kalau urusan songong memang nomor satu ini buat Tuna ini ya. Ah. 38. Aduh. Masih. 38. 38. Ah. Menyangkut di bibir net. 84 skor. Ai. Oh. Nyangkut di net. Wow. Itu jarang terjadi tuh, Cing. Kenapa? Kayak sering nyangkut di net. Sering ya? Iya, sering. Berarti saya jarang nonton, Cing. Iya. Gimana? Oh, ternyata sering. Kayaknya kalau enggak mental kan nyangkut. Udah iya, dua itu doang. Iya, maaf. Iya. Saya jarang nonton berarti. Iya, iya. Tuh. Wah. Kan. Ah. Ya, Dedi Pongah Mahendra Desta nama Anda. Tapi Anda kok jago? Hei, cuy, itu. Jangan marah, jangan marah. Pemain yang main penuh dulu. Emosi. Main dulu. Iya. Padahal kita, wah iya. Ah, teknik yang pinter sekali. Better ya. 6-9 ya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Spin dari Desta. Iya. Itu spin bukan cicing. Bukan. Ternyata bukan spin dari Desta. Masa ada bola nyangkut baru dilihat ya. Nah, keren sekali. Wow, 10-7. Apakah ini match point? Match point. Match point untuk Desta. 10-7. Teknik serve selangkangin itu ya. Oh! Oh! Teknik yang luar biasa. Luar biasa. Dan yang kedua luar biasa. Lagi-lagi Desta menunjukkan skillnya dan match oleh Desta. Lagi-lagi luar biasa. Desta luar biasa. Menutup pertandingan dengan sangat luar biasa. Dengan sangat cantik. Sangat luar biasa. Sebuah spin keras di smash oleh Desta. Keren banget. Oh. Oke. Luar biasa. Sekali lagi, ini bukan tentang. Iya, kita lihat. Iya. Desta terbayarkan perjalanannya sampai di sini. Iya. Sehingga memberikan gelar gelar juara. Tentunya ini dipersembahkan untuk keluarganya, saya yakin. Benar sekali. Iya. Iya, Desta berhasil menjadi juara di eksibisi pingpong PDKT malam hari ini. Iya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Desta. Iya. Iya, 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 iya. Baik, ini luar biasa, sangat seru sekali tadi final match eksibisi malam hari ini. Ya, berbagai teknik dikeluarkan dan kita lihat tadi baru saja Indra Jegel masang tali sepatu. Iya, iya, iya. Iya, Cing, tapi jelas bahwa Desta kalau misalnya dia lebih tenang, lebih lebih fokus, bisa sangat menguasai jalannya pertandingan ya, Cing, ya? Tekniknya sangat banyak, variasi serve yang sangat banyak dan sulit diterka. Benar sekali, dan tadi lihat kita beberapa kali rally juga antara Desta dan Ariel yang ditutup dengan spin yang luar biasa ya, Cing, ya? Menutup pertandingan ya. Spin Ariel di smash oleh Desta. Luar biasa. Ya, 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 ya. Oke, nah, baik. Kita akan segera menyerahkan acara ini. Benar sekali. Ke Vincent dan Naja, kita akan mengikuti penyerahan piala untuk para pemenang eksibisi malam hari ini. Iya, silakan kepada Bung Vincent dan rekan Naja. Terima kasih Bung Jegel dan juga Cing Abdel. Terima kasih. Sangat seru juga seru pertandingannya. Seru ya. Pertandingan finalnya. Iya, tapi yang paling terbaik adalah sekali lagi Vivi Dedes yang terbaik. Pasti. Yang datang malam hari ini dan juga yang buat yang di rumah.
Dan untuk itu kita akan memberikan sedikit medali dan juga piala untuk exhibition match pingpong yang akan diserahkan oleh Naja. Silakan kalau gitu kita serahkan kepada ada pemain-pemainnya. Nah, Dikta silakan. Juara tiga dan keempat Desta, Dikta dan juga Andre Taulani. Ya, sini. Kita panggilin dulu aja kali ya. Iya. Dan juga tentunya kita panggil juga Boril dan Desta. Bagus ini mainnya bagus. Iya. Lain kali cari olahraga lain lah, ya. Kita munduran dikit. Mundur. Oke, silakan Mamet. Yang pertama ini Naja, silakan diserahkan untuk semua sama. Oh, semuanya sama ya, kecuali. Oh, ini nih. Ini ya. Yang paling jelek pokoknya Andre lah. Ya. Ini berarti runner up pertama ya? Iya. Andre Taulani. Iya kan? Iya kan? Ini buat Dikta. Ini untuk juara ketiga, Mas Dikta boleh. Iya. Dikta bisa aja. Tepuk tangan dulu buat Dikta yang berhasil menangkan Andre di perebutan juara untuk ketiga. Untuk juara kedua, Boril. Ariel Noah. Dan boleh juara, gak semuanya digituin gak Mas Desta? Juara pertama Desta. Nih, Mas Desta. Ya, dan piala eksibisi akan diserahkan oleh Cing Abdel. Silakan Cing Abdel. Dapat piala. Iya, itu dia. Baik, itu dia. Selamat ya. Iya, ada fotonya ya. Iya. Tono. Ada apa lagi nih? Oh, bawa piala, piala sendiri. Bawa piala sendiri. Jauh lebih besar lagi. Pialanya lebih besar. Bagusan tulisannya dia pialanya. Apa? Juara main pingpong. Pialanya bagusan dia. Ya. Ya. Iya, bagusan dia pialanya. Selamat. Sekali lagi tepuk tangan untuk Andre, Dikta, Ariel dan juga Desta. Terima kasih sudah terlibat di exhibition match pingpong. Foto dulu. Foto dulu selamat berjajar. Boleh bawa pialanya sendiri boleh juga. Foto dulu. Ini dia. Sekali lagi meresmilah VDKT. Terima kasih Vivin Dada sekalian terbaik. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Terima kasih kepada Cing Abdel, terima kasih Jegel, terima kasih Dikta, Andre Taulani, Ariel, terima kasih. Desta juga luar biasa. Ini adalah sebuah peresmian VDKT dengan exhibition match pingpong yang dimenangkan oleh Desta. Sekali lagi Vivin Dedes boleh berikan tepuk tangan kepada para pemain-pemain. Oke. Maka berakhirlah beresmilah VDKT malam ini. Iya, betul buat sekali. Buat Vivin Dedes di rumah jangan lupa untuk join grup Telegramnya VDKT ya. Join ya grup Telegramnya. Terima kasih untuk semua pendukung acara malam hari ini sehingga VDKT bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih kepada semua sponsor ada Bayu, Implora, Citato Light, BCA, Fitbar, RH Hair dan juga Aqua. Terima kasih untuk media partner yang mendukung. Ada Liputan 6, USS Fit, Female Radio, Kapan Lagi, Local Fest, Moji, Narasi, Volkatif, Detik.com, Creative Fox, Hai, Eventory, Volix, Eventory View, Delta FM, Freak Out Media, Brilio, dan Bahana FM. Iya itu dia semuanya, terima kasih sekali lagi untuk Pong Sport dan Rumah Sakit Premier Bintaro serta GBK Arena. Terima kasih untuk Andre, Dikta, Ariel, Indra Jegel, Abdel Ahrian, dan Ebel Kobra. Terima kasih untuk lebih dari 300 Vivin Dedes yang hadir langsung malam hari ini dari berbagai daerah. Wow, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kalian Vivin Dedes, kalian terbaik. Vivin Dedes, kalian terbaik. Terima kasih Saker, saya Naja. Saya Vincent. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di event Vindes selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Aduh.